Kekuatan kesengsaraan surgawi ini benar-benar mengerikan. Bahkan vena spiritual dari Sekte Yin yang menyedihkan pun hancur. Apakah itu menakutkan? Meskipun demikian, ia masih dimakan oleh Tripot Emas Sekte Master Luo. Kuali kecil itu sungguh menakutkan. Master Sekte Luo memiliki banyak metode dan harta karun. Dengan pesatnya perkembangan Sekte Seratus Sungai, mereka mungkin mampu melampaui Sekte Kelas Satu di masa depan dan menjadi negara adidaya. Master Sekte Luo baru saja menaklukkan Raja Sejati Jian Chen belum lama ini dan Raja Sejati tersebut telah mencapai tahap kenaikan besar. Master Sekte Luo baru saja menerima tawaran. Para murid Sekte ini sedang berdiskusi di gerbang gunung Sekte Yin yang menyedihkan. Kebanyakan dari mereka mengagumi dan mengagumi Luo Ping. Saat Sekte Yin yang menyedihkan bertempur, Istana Arai Mistik, Gunung Jimat Ilahi, Aula Artefak Misterius, dan Sekte Pil menakjubkan di wilayah selatan diserang dengan sengit pada saat yang bersamaan. Para ahli yang mengepung keempat sekte semuanya berasal dari sekte Seratus Sungai. Tim yang menyerang Istana Arai Mistik dipimpin oleh Huang Su. Kelompok ini sebagian besar terdiri dari para ahli dari sekte esoterik lima elemen dan sejumlah kecil tetua nakal dari sekte Seratus Sungai. Pada saat ini, lima elemen raja sejati dari lima elemen sekte esoterik dan empat tetua tertinggi dari Istana Arai Mistik terlibat dalam pertempuran sengit di langit. Raja sejati lima elemen bekerja sama satu sama lain untuk menampilkan formasi pedang lima elemen hebat dan teknik melarikan diri lima elemen. Meskipun empat tetua tertinggi dari Istana Arai Mistik memiliki pencapaian tinggi dalam formasi susunan dan bekerja sama satu sama lain untuk menampilkan formasi pedang yang kuat, mereka tidak dapat dibandingkan dengan raja sejati lima elemen dalam hal budidaya. Oleh karena itu, setelah pertarungan berlangsung beberapa saat, kesenjangan antara kedua belah pihak langsung muncul. Lima elemen raja sejati berada di atas angin dan dengan tegas menekan pihak lain. Meskipun keempat tetua tertinggi dari Istana Arai Mistik sangat cemas, mereka tidak punya pilihan lain selain menunggu tiga sekte lainnya mengirimkan ahli untuk mendukung mereka. Namun, setelah menunggu lama dan mencapai tahap di mana mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi, tiga sekte lainnya masih tidak mengirimkan ahlinya. Hal ini membuat mereka mengutuk dalam hati, berpikir bahwa tiga sekte lainnya tidak cukup benar. Mother Asterisker, kali ini, ketiga sekte tidak akan mengirimkan bala bantuan. Ketika sekte ilahi seratus sungai menyerang mereka, kita tidak perlu mempedulikan mereka. Keempat sesepuh tertinggi memiliki pemikiran yang sama. Mereka semua berpikir bahwa target pertama sekte seratus sungai ilahi adalah istana arai mistik. Tiga sekte lainnya takut dengan kekuatan sekte 100 Sungai Ilahi, jadi mereka tidak bersedia membantu. Mereka semua memutuskan bahwa ketika sekte suci 100 Sungai menyerang tiga sekte lainnya, mereka pasti tidak akan membantu. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa pada saat ini, tiga sekte lainnya juga berada di bawah serangan sengit dari sekte Ilahi 100 Sungai. Mereka bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri, jadi bagaimana mereka bisa membantu mereka? Pendeta Huangsu, tahukah Anda konsekuensi tindakan Anda hari ini? Ketika bala bantuan dari tiga sekte lainnya tiba, kalian semua akan dieksekusi. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mendapat dukungan dari sekte Dewa Seratus Sungai, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Meskipun kamu memiliki kekuatan untuk menekan sekte kami, kamu masih tidak memiliki kualifikasi untuk melawan empat sekte kami. Saya menyarankan Anda untuk segera berhenti, memanfaatkan waktu dan dengan patuh nyahlah kembali. Jika tidak, apa yang menanti Anda pasti akan menjadi akhir dari kematian. Ketua Sekte dari Istana Arai Mistik, Pendeta Buzan mengancam Pendeta Huangsu dengan maksud untuk menakutinya. Namun, ketika Pendeta Huangsu mendengar kata-katanya, bukan saja dia tidak mempunyai niat sedikit pun untuk mundur, dia malah menyerang dengan lebih ganas. Pendeta Huangsu mengendalikan harta karun berbentuk gunung persegi dan tak henti-hentinya menyerang pedang berharga Pendeta Buzan. Meskipun pedang berharga Huangsu diukir dengan formasi kuat dalam jumlah besar, masih sulit baginya untuk menang melawan serangan Pendeta Huangsu. Meskipun pedang berharga Pendeta Busan dapat meningkatkan kekuatannya dengan bantuan formasi dalam jumlah besar, pedang itu masih tidak mampu menembus pertahanan harta karun berbentuk gunung. Harta karun Pendeta Huangsu berbentuk seperti gunung, namun kekuatan pertahanannya jauh lebih kuat daripada gunung. Itu adalah harta karun dengan kekuatan pertahanan yang menakutkan. Dengan mempertahankan harta karun ini, Pendeta Huangsu sama sekali tidak takut dengan pedang berharga milik Pendeta Busan. Dia mengendalikan harta karun itu untuk tanpa henti menyerang pedang berharga lawannya, seolah hidupnya bergantung padanya. Pendeta Buzan merasa kesal dengan serangan pendeta Huang Su dan mulai mengancamnya. Faktanya, dia sangat jelas dalam hatinya bahwa tiga sekte lainnya belum mengirimkan bala bantuan apapun. Dia memperkirakan mereka tidak akan muncul sama sekali. Huff, pendeta Buzan, apakah menurutmu aku akan dengan patuh mundur hanya dengan beberapa patah kata darimu? Sejujurnya, tiga sekte lainnya saat ini sedang menghadapi serangan dari sekte 100 Sungai Ilahi. Situasi mereka mirip dengan istana arai mistik milikmu. Aku khawatir mereka juga sedang berjuang keras saat ini. Pendeta Huangsu mencibir sambil menjawab, "Apa Anda benar-benar menyerang keempat sekte kami secara bersamaan? Bagaimana Anda bisa memiliki begitu banyak pakar?" "Buzan bertanya dengan tidak percaya, Huff, bagaimana kamu bisa membayangkan kekuatan dari sekte ilahi Seratus Sungai? Sekarang sebaiknya kamu memikirkan bagaimana cara menyelamatkan hidupmu sendiri.'" Pendeta Huangsu berkata tanpa sedikit pun kesopanan. Setelah mengatakan itu, dia mengendalikan harta karun berbentuk gunung dan melancarkan serangan sengit lainnya, memaksa pendeta buzan hanya bisa melakukan serangan balik secara pasif. Selain mereka, para ahli dari sekte ilahi seratus sungai dan istana Arai Mistik sedang bertarung sengit di gerbang gunung istana Arai Mistik. Medan perang terbentang puluhan mil. Sebelum datang ke sini, Luo Ping telah memberitahu pendeta Huang Su metode untuk menghancurkan arai pertahanan besar istana Arai Mistik. Oleh karena itu, tidak lama setelah mereka tiba di Istana Arai Mistik, mereka berhasil menghancurkan Arai Pertahanan Besar Istana Arai Pertahanan Besar. Meskipun pedang berharga milik para ahli Istana Arai Mistik diukir dengan sejumlah besar susunan dan memiliki kekuatan ofensif yang besar, pedang-pedang itu tidak menunjukkan keunggulan mereka terhadap para ahli dari Sekte Tantra Lima Elemen. Bagaimanapun, para ahli dari Sekte Tantra Lima Elemen telah mengembangkan salah satu teknik budidaya Lima Elemen. Penggunaan serangan Sekte Tantra Lima Elemen pada dasarnya telah mencapai titik kesempurnaan. Selain beberapa tetua nakal dari Sekte Ilahi Seratus Sungai, kekuatan keseluruhan dari Sekte Tantra Lima Elemen berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada Istana Arai Mistik. Pertempuran tersebut telah berlangsung begitu lama sehingga banyak ahli dari Istana Arai Mistik telah kehilangan nyawa mereka di tempat. Karena kurangnya bala bantuan, sejumlah besar ahli Istana Arai Mistik meninggal dalam periode waktu berikutnya, secara langsung menyebabkan kekuatan keseluruhan Istana Arai Mistik turun sekitar 50%. Para ahli yang tersisa dari Istana Arai Mistik awalnya berpikir bahwa mereka tidak akan bisa lepas dari nasib kematian kali ini, dan Istana Arai Mistik akan hancur total. Namun, saat mereka putus asa, mereka mendengar suara yang membuat mereka bingung sekaligus bahagia. Semua ahli dari Sekte Seratus Sungai Ilahi hentikan seranganmu dan tinggalkan Istana Arai Mistik, mengikuti perintah Pendeta Huang Su. Semua orang dari Sekte Ilahi Seratus Sungai tiba-tiba memukul mundur lawan mereka dan berkumpul di satu tempat. Di bawah kepemimpinan pendeta Huang Su, mereka meninggalkan istana arai mistik tanpa menoleh ke belakang. Mereka datang dengan tergesa-gesa dan pergi dengan tergesa-gesa. Tindakan pendeta Huang Su dan yang lainnya membuat seluruh istana arai mistik menggaruk-garuk kepala. Mereka tidak mengerti mengapa mereka pergi ketika mereka memiliki keunggulan absolut. Awalnya, kekuatan pendeta Huang Su dan yang lainnya sudah cukup untuk menghancurkan istana arai mistik. Tak seorang pun di istana arai mistik dapat memikirkan alasan mengapa pendeta Huang Su membiarkan mereka pergi. Master Sekte, Mengapa mereka tiba-tiba pergi? Apakah ada konspirasi? Seorang tetua dari Istana Arai Mistik bertanya pada Pendeta Busan, "Seharusnya tidak ada konspirasi. Bagaimanapun, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh kita semua. Namun, kepergian mereka yang tiba-tiba memang agak aneh. Lupakan saja, apapun alasannya, mereka sudah pergi. Untuk sementara, kita aman. Mari kita manfaatkan waktu untuk membersihkan sekte ini. Saya rasa tiga sekte lainnya juga berada dalam situasi yang sama." Sebentar lagi, saya akan menghubungi master sekte dari tiga sekte lainnya dan mendiskusikan masalah ini secara mendetail. Setelah Pendeta Buzan selesai berbicara, dia segera memerintahkan semua orang untuk membersihkan jejak pertempuran saat dia kembali ke sekte. Setelah Pendeta Buzan menghubungi ketua sekte dari tiga sekte lainnya, mereka akhirnya memahami situasi sekte lainnya. Masing-masing dari mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Ini karena empat sekte lainnya telah dihindarkan oleh musuh ketika mereka sama sekali tidak berdaya dan tidak dimusnahkan. Setelah beberapa diskusi, mereka masih tidak tahu mengapa para ahli dari Sekte Ilahi Seratus Sungai tidak membunuh mereka semua. Mereka hanya bisa berhenti memikirkannya. Titik. Sehari kemudian, seluruh alam kultivasi sejati dikejutkan oleh serangkaian hal yang telah dilakukan oleh Sekte Ilahi Seratus Sungai. Termasuk Sekte Kelas 1, semua kekuatan sekali lagi merasakan kekuatan Sekte Ilahi Seratus Sungai. Di antara mereka, Sekte yang paling marah dan cemberut adalah Sekte Kelas 1, Sekte Kuali Ilahi. Ini karena serangkaian hal yang telah dilakukan oleh Sekte Ilahi Seratus Sungai sebagian besar terjadi dalam batas-batas Sekte Kuali Ilahi mereka. Selain itu, Sekte Ilahi Seratus Sungai telah menghancurkan dua Sekte Kelas 2 di bawah yurisdiksi Sekte Kuali Ilahi mereka dalam satu hari. Salah satu Sekte Kelas 2 telah diambil, menyebabkan kekuatan Sekte Kuali Ilahi mereka menjadi sangat lemah. Semua ahli dari Sekte Kuali Ilahi sangat marah. Mereka semua meminta untuk menyerang Sekte Seratus Sungai Ilahi untuk mendapatkan kembali wajah mereka yang hilang. Pemimpin sekte kakak senior, sekte Dewa Seratus Sungai, ini sudah keterlaluan. Pertama, mereka menghancurkan sekte Matahari Agung dan memindahkan seluruh sekte Yin yang menyedihkan. Kemudian, mereka menghancurkan sekte Pilar dan memindahkan sekte kelas 4 di bawah yurisdiksinya. Dari sekte Pilar, sekte vitalitas ini sama sekali tidak menempatkan kita di mata mereka. Mereka benar-benar berpikir bahwa arah perlindungan gunung mereka tidak terkalahkan, dan mereka tidak takut pada apapun. Saya pikir kita sebaiknya menggunakan harta perlindungan sekte-sekte kita. Kuali kayu ilahi dan menghancurkan arah perlindungan gunung dari seratus sungai ilahi. Sekte. Di dalam Sekte Kuali Ilahi, seorang tetua dengan marah mengkritik kejahatan dari Sekte Ilahi Seratus Sungai. Dia menyarankan agar mereka menggunakan Kuali Kayu Ilahi untuk menghancurkan susunan perlindungan gunung dari Sekte Ilahi Seratus Sungai dan menyerang mereka. Itu benar. Dalam satu hari, mereka telah bertindak ceroboh dalam batas-batas Sekte kita. Mereka hanya memprovokasi kekuatan Sekte kita. Kita benar-benar tidak bisa mentolerirnya. Meskipun mereka juga telah menyerang empat sekte di Istana Arai Mistik, mereka tidak menghancurkan keempat sekte tersebut. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa mereka sengaja mengincar sekte kita. Meskipun saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, kami sama sekali tidak dapat mentolerir hal ini. Kami harus membuat sekte Dewa Seratus Sungai membayar harga yang mahal. Kata sesepuh lainnya dengan marah. 692. Baiklah, aku memahami perasaanmu dengan sangat baik. Aku juga sangat marah atas tindakan sekte Dewa Seratus Sungai. Namun, tidak bijaksana untuk menyerang mereka. Kata Master Sekte dari Sekte Kuali Ilahi, Raja Sejati Tao Fang. Kata-katanya membingungkan semua tetua. Kalian semua telah melihat kekuatan formasi pelindung dari Sekte Ilahi Seratus Sungai. Kalian semua telah memahami kekuatan Sekte mereka. Saya percaya bahwa meskipun kita menggunakan kuali kayu ilahi, kita mungkin tidak dapat menghancurkan formasi perangkap abadi Siti Garba. Bahkan jika kita dapat menghancurkannya, apakah menurut Anda kita memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat Sekte Suci Seratus Sungai membayar? Harga yang mahal. Saya khawatir, meskipun kita bisa, kita harus membayar harga yang mahal sebagai gantinya. Apakah menurut Anda itu sepadan? Selain itu, kalian semua pernah mendengar tentang tripod emas yang digunakan pendeta Luoping untuk membantu Raja Bintang Jian Chen mengatasi kesengsaraan? Kekuatannya mungkin tidak kalah dengan kuali kayu ilahi kita. Jika kita memaksa mereka terpojok, mereka mungkin akan terpojok. Gunakan kuali untuk menghadapi kita sekarang. Kekuatan sekte kita telah terpengaruh. Jika kita menderita kerugian lagi karena pertempuran dengan Sekte Dewa Seratus Sungai, kita mungkin akan menarik perhatian sekte kelas satu lainnya. Raja sejati Tao Fang menjelaskan secara rinci, "Setelah para tetua mendengar ini, meskipun mereka masih sangat marah, mereka perlahan-lahan pulih dari suasana hati yang mudah tersinggung dan mulai berpikir dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, banyak tetua menggelengkan kepala tanpa daya, meski mereka tidak mau, tidak ada yang bisa mereka lakukan." Kakak senior Sekte Master, apakah kita akan menderita dalam diam seperti ini? Jika kami tidak melakukan apapun, sekte di bawah yurisdiksi kami tidak hanya akan merasa marah, bahkan sekte lain pun akan menganggap kami pengecut. Ini pasti akan mempengaruhi prestise sekte kita. Jadi, meskipun kita tidak menyerang sekte Dewa Seratus Sungai, kita harus memikirkan cara untuk melindungi prestise sekte kita. Akhirnya, salah satu tetua menyarankan gagasan yang lebih rasional. Aku sudah memikirkan hal ini sejak lama. Aku sudah mendiskusikannya dengan paman bela diri Mu Yuan. Dia sudah pergi ke sekte Dewa Seratus Sungai untuk mendiskusikannya dengan Master Sekte Luo. Aku yakin akan ada hasilnya dalam waktu dekat. Jangan khawatir, dengan kebijaksanaan Master Sekte Luo, dia pasti tidak akan mau menyentuh garis bawah sekte kita pada tahap ini. Jadi, dengan kedatangan paman bela Mu Yuan secara pribadi, dia pasti akan mengekspresikan dirinya nanti. Kata Tao Fang yang abadi kepada orang banyak. Bagaimanapun, dia adalah master sekte dari sebuah sekte. Tentu saja, dia selangkah lebih maju dari para tetua lainnya. Dia sudah mendiskusikan tindakan penanggulangannya dengan Star Sovereign Mu Yuan. Pada saat ini, Penguasa Bintang Muyuan telah tiba di Sekte Ilahi Seratus Sungai dan sedang bernegosiasi dengan Luo Ping. Sekte Ilahi Seratus Sungai, Istana Aliran Segudang. Hanya ada tiga orang di aula. Dua di antaranya adalah Luo Ping dan Raja Bintang Jianchen. Orang lainnya adalah tetua agung dari Sekte Kuali Ilahi, Raja Bintang Muyuan, Sudo Immortal setengah langkah. Saya yakin dengan kebijaksanaan Master Sekte Luo, Anda tidak ingin memulai perang dengan Sekte kami saat ini, bukan? Meskipun formasi besar pelindung gunung sekte Anda memang kuat, jika saya mengaktifkan harta karun penjaga sekte saya, kuali kayu ilahi, untuk menyerang itu masih cukup untuk membukanya. Saat kedua sekte kita terlibat dalam pertempuran sengit, sekte kelas satu lainnya pasti akan mengincar kita dengan iri. Mereka bahkan mungkin memanfaatkan situasi untuk menyerang. Pada saat itu, kedua sekte kita mungkin menghadapi krisis hidup dan mati. Dengan permusuhan antara sekte Anda dan lembah pedang suci, saya yakin lembah pedang suci pasti tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk berurusan dengan sekte Anda. Saya yakin Master Sekte Luo mengetahui hal ini dengan sangat baik. Pada kenyataannya, tujuan saya datang ke sini sangat sederhana. Selama sekte Anda secara terbuka meminta maaf kepada sekte kami, kami tidak akan melanjutkan masalah apa yang telah Anda lakukan dalam yurisdiksi sekte kami. Bagaimana menurut Anda, Master Sekte Luo? Star Sovereign Muyuan bertanya pada Luo Ping setelah dia selesai berbicara. Luo Ping berpikir keras ketika mendengar ini. Menurutnya, dengan status dan kekuatan Star Sovereign Mu Yuan, sudah sangat sulit baginya untuk datang secara pribadi ke sekte Ilahi Seratus Sungai untuk mendiskusikan masalah ini dengannya. Meskipun Star Sovereign Mu Yuan terutama memikirkan sektenya sendiri, situasi yang dia bicarakan memang sangat objektif. Selama ada pertempuran antara dua sekte, sekte kelas satu lainnya pasti akan turun tangan, bahkan mungkin menyebabkan kedua sekte menghadapi situasi hidup dan mati. Namun, sangat mustahil bagi sekte Ilahi Seratus Sungai untuk meminta maaf secara terbuka. Begitu mereka melakukannya, bukankah itu akan mengumumkan ke seluruh domain budidaya bahwa Sekte Ilahi Seratus Sungai takut terhadap Sekte Kuali Ilahi? Senior Mu Yuan sangat bijaksana. Bagimu yang secara pribadi datang ke Sekte kami untuk membahas masalah ini membuatku merasa sangat malu. Mengenai apa yang telah dilakukan Sekte kami sebelumnya, saya tidak ingin menyinggung Sekte Anda. Ada alasannya. Sekte Matahari Agung awalnya hanya Sekte kelas 3 di bawah yurisdiksi Sekte Yin yang menyedihkan. Kemudian, mereka benar-benar bergabung dengan leluhur pemurnian darah untuk mengambil alih Sekte Yin yang menyedihkan dan melukai serius Master Sekte dari yang menyedihkan. Sekte Yin, Ji Fei Yang Sekarang Ji Fei Yang adalah tetua Sekte kami, sebagai Master Sekte, tentu saja saya harus membantunya mengambil kembali Sekte itu dan menghancurkan musuhnya, Sekte Matahari Agung. Sedangkan untuk Sekte Pilar, sama saja. Sekte Pilar menggunakan metode jahat untuk menghancurkan Kastil Zuokyu. Anggota Kastil Zuokyu yang tersisa kini telah bergabung dengan Sekte kami kami juga harus mencari keadilan bagi mereka. Terakhir, sekte vitalitas sama dengan sekte yin yang menyedihkan. Karena mereka telah bergabung dengan sekte kami, mereka secara alami harus memindahkan sekte mereka ke dataran suci hutan belantara ilahi. Bagaimanapun, lingkungan budidaya di sini jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya tidak punya niat lain untuk mengatakan semua ini. Saya hanya ingin memberitahu senior Mu Yuan bahwa hal-hal yang dilakukan sekte kami tidak untuk menyinggung sekte Anda. Ada alasan untuk semuanya. Oleh karena itu, sekte kami tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kami harus meminta maaf secara terbuka kepada sekte Anda? Setelah Luo Ping menjelaskan, nadanya sangat tegas saat dia menolak permintaan Star Sovereign Mu Yuan sebelumnya. Oh, mungkinkah Master Sekte Luo benar-benar ingin memulai perang antara kedua sekte tersebut? Kata Penguasa Bintang Mu Yuan dengan suara muram. Senior Mu Yuan, tolong jangan marah. Saya hanya mengatakan bahwa kami tidak akan meminta maaf secara terbuka. Saya tidak mengatakan bahwa kami tidak dapat menjelaskan semuanya secara terbuka. Selama saya menjelaskan secara terbuka alasan serangkaian tindakan yang diambil sekte kami kali ini, saya yakin berbagai faksi akan memahami segalanya. Mereka secara alami akan tahu bahwa sekte kami tidak sengaja menargetkan sekte Anda. Di akhir pernyataan, sekte kami juga akan secara simbolis menyampaikan permintaan maaf kami. Saya yakin ini akan memberikan wajah yang cukup bagi sekte Anda. Jika senior Muyuan merasa ini bisa diterima, ayo kita lakukan. Jika Anda merasa ini tidak bisa diterima, maka saya tidak punya pilihan lain. Saya khawatir kita hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Luo Ping memberikan sarannya kali ini, sehingga Star Sovereign Mu Yuan bisa mempertimbangkannya sendiri. Ekspresi Star Sovereign Mu Yuan sedingin es saat mendengar ini. Dia menatap tajam ke arah Luo Ping. Suhu di seluruh istana aliran segudang anjlok, seolah-olah itu adalah gua es. Jelas sekali, Star Sovereign Mu Yuan sangat tidak puas dengan saran Luo Ping. Pada saat ini, dia sudah marah di dalam hatinya dan ingin memberi pelajaran pada Luo Ping. Namun, Star Sovereign Mu Yuan tidak melihat sedikit pun rasa malu di wajah Luo Ping. Sebaliknya, ekspresinya tetap normal. Dia bahkan mengeluarkan kipas angin mini dan mulai mengipasi dirinya sendiri dengan puas. Setelah mengipasi dirinya beberapa kali, Luo Ping benar-benar menyerahkan kipas itu kepada Star Sovereign Mu Yuan. Di bawah tatapan bingung pihak lain, Luo Ping berkata, Senior Mu Yuan, apakah panas sekali? Jika panas, saya bisa memberikan kipas ini kepada Anda. Dengan cara ini, Anda tidak perlu menggunakan keahlian Anda untuk menurunkan suhu. Ini berlebihan. Luo Ping berkata sambil tersenyum. Saat Star Sovereign Muyuan melihat ekspresi Luo Ping, dia tergoda untuk menendang wajahnya. Meskipun dia sangat marah, dia masih terkejut karena Luo Ping bisa menahan suhu Aula dengan begitu mudah. Bagaimanapun juga, Luo Ping telah menggunakan metode kultivasinya untuk menahan suhu, sedangkan Luo Ping sepertinya tidak menggunakan metode kultivasi sama sekali. Huff! Anak ini benar-benar sangat terampil. Sepertinya dia pasti memiliki harta karun yang dapat menahan suhu yang sangat rendah. Star Sovereign Mu Yuan menebak dalam hati. Huff, Master Sekte Luo, apakah maksudmu kamu ingin menyelesaikan masalah ini melalui permintaan maaf publik? Karena kamu tidak mau meminta maaf secara terbuka, kamu setidaknya harus menunjukkan ekspresi lain. Jika tidak, kamu akan terlalu meremehkan sekte kami. Kata Raja Bintang Mu Yuan dengan nada tajam. Ekspresi, bolehkah saya bertanya ekspresi apa yang diinginkan senior Mu Yuan dari saya? Luo Ping baru memahami niat Star Sovereign Mu Yuan setelah dia mendengarnya. Master sekte Luo, kamu membeli seribu tempat untuk memasuki reruntuhan kuno sekaligus sebelumnya. Kamu mungkin tidak akan bisa menggunakan semuanya. Jika itu masalahnya, kenapa kamu tidak mengambil beberapa untuk menebusnya? Kerugian sekte kita daripada menyia-nyiakannya. Menggunakan barang-barang yang akan terbuang sebagai imbalan untuk berdamai dengan sekte kita, saya yakin Master sekte Luo tidak akan menolak sesuatu yang sederhana seperti itu. Bukan wajah Star Sovereign Mu Yuan mereda, dia membubarkan kehadirannya, dan suhu seluruh aula kembali normal. Tempat untuk memasuki reruntuhan kuno. Jadi itu yang kamu inginkan dariku, Star Sovereign Mu Yuan. Sejujurnya, dengan cara sekte kita merekrut tetua independen saat ini, seribu tempat masih bisa digunakan. Namun, karena kamu sudah memintanya, aku jelas harus memberimu sedikit wajah. Namun, kamu harusnya tahu betapa berharganya sebuah tempat, senior. Aku tidak bisa memberikannya begitu saja kepada sektemu secara gratis. Setidaknya kamu harus mengambil beberapa item, kan? Bolehkah saya bertanya berapa banyak yang ingin Anda minta? Setelah Luoping mengetahui niat pihak lain, dia segera mengambil inisiatif dan mulai mengusulkan pertukaran. Karena Star Sovereign Mu Yuan secara pribadi datang ke Sekte Seratus Sungai Ilahi kali ini, itu sudah cukup untuk menjelaskan tujuannya. Jika dia tidak bisa mengambil beberapa tempat, dia mungkin tidak akan setuju untuk mengusirnya. Namun, dia tidak bisa mengambilnya secara gratis. Tempat untuk memasuki reruntuhan kuno sangatlah berharga. Bagi Sekte Kuali Ilahi, jika mereka dapat memperoleh lebih banyak tempat, akan sangat bermanfaat jika kehilangan dua Sekte kelas 2. Itulah sebabnya Star Sovereign Mu Yuan mengajukan permintaan seperti itu. Dia berencana menggunakan tempat tersebut untuk meredakan konflik antara kedua sekte tersebut. Luo Ping secara alami mengetahui niat pihak lain. Karena pihak lain ada di sini untuk mencari tempat, dan tempat itu sangat berharga, dia tentu saja tidak bisa memberikannya secara gratis. Ketika Star Sovereign Mu Yuan mendengar kata-kata Luo Ping, alisnya bergerak-gerak. Kemudian, dia kembali normal dan berkata, 50 titik sudah cukup. Mengenai apa yang Master Sekte Luo katakan tentang pertukaran barang, sepertinya kamu ingin mengambil kesempatan untuk memeras. Bukankah layak menggunakan tempat ini untuk menukar perdamaian antara kedua sekte kita? Bintang berdaulat Mu Yuan bertanya. Saya yakin kita semua tahu nilai 50 tempat. Cukup bagi sekte Anda untuk berkembang menjadi setidaknya 5 sekte kelas 2. Sebagai perbandingan, sepertinya sekte kita berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Senior Mu Yuan, bukankah menurutmu aku harus menerima sejumlah kompensasi? 693. Kata-kata Luo Ping masuk akal, membuat Muyuan Star Lord tidak bisa membantahnya. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Kalau begitu, Master Sekte Luo, beritahu saya apa yang Anda ingin saya tukarkan. Tuan Bintang Muyuan hanya bisa mengatakan demikian. Ketika Luo Ping mendengar ini, senyuman segera muncul di wajahnya. Saya mendengar bahwa Senior Muyuan memperoleh sepotong kecil Heptagold Essence sejak lama dan tidak dapat memurnikannya. Saya ingin tahu apakah senior bersedia memberikan sepotong kecil Heta Gold Essence ini kepada saya. Luo Ping dengan lugas menyatakan kondisinya, menyebabkan Mu Yuan Starlord agak terkejut. Namun, setelah beberapa saat, dia menganggukkan kepalanya dengan santai. "Kalau aku tidak salah, pasti Hao Tian yang memberitahumu tentang ini. Saya pikir Master Sekte Luo menginginkan esensi Heta Gold ini untuk merangsang kekuatan Ilahi Roh Emas dan mengaktifkan cahaya Ilahi Roh Emas." Sejujurnya, saya telah memperoleh sepotong kecil Heta Gold Essence ini selama puluhan ribu tahun. Karena saya memiliki tubuh roh kayu, di antara lima elemen, emas menahan kayu. Oleh karena itu, saya tidak dapat memurnikan Heptagold Essence. Meskipun esensi Heptagold tidak begitu berharga bagiku, namun masih sangat langka dan berharga. Jika Master Sekte Luo ingin aku menukarnya dengan kuota, maka kuota tersebut harus ditingkatkan menjadi seratus. Muyuan Star Lord tidak menolak kondisi Luo Ping, tapi dia meningkatkan kuotanya menjadi seratus. Senior Muyuan benar-benar meminta harga selangit. Kamu tiba-tiba menambah kuota sebesar 50 dan nilainya tidak sesederhana 50 batu roh kelas atas. Tidak peduli betapa berharganya hepta Gold Essence, itu seharusnya tidak sebanding dengan harga ini, kan? Luo Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nilai harta karun akan berubah pada waktu dan tempat yang berbeda. Mungkin esensi Heta Gold tidak sebanding dengan harga ini di waktu normal, tapi sekarang, harganya sepadan di depan Master Sekte Luo. Sekarang tergantung apakah Master Sekte Luo tulus atau tidak. Saya sangat tulus dan menyetujui kondisi Master Sekte Luo tanpa ragu-ragu." Saya yakin master sekte Luo juga orang yang tegas," kata Raja Bintang Muyuan dengan pasti. "Baiklah, karena Senior Muyuan mengatakannya seperti ini, aku akan sedikit lebih berterus terang. Jika Senior setuju, kami akan segera menyelesaikan kesepakatannya," Luo Ping berkata dengan lugas. "Baiklah, itu kesepakatan." Muyuan Star Sovereign merenung sejenak sebelum menyetujuinya. Negosiasi intens keduanya akhirnya membuahkan hasil. Hasil ini dapat diterima oleh keduanya, dan keduanya telah mencapai tujuan mereka. Setelah mengirim Raja Bintang, Luo Ping mengucapkan beberapa patah kata kepada Raja Bintang Jian Chen sebelum langsung memasuki ruang rahasianya untuk memasuki pengasingan. Dengan sangat cepat, Sekte Ilahi Seratus Sungai mengeluarkan pernyataan publik, menjelaskan alasan atas apa yang telah mereka lakukan di Sekte Kuali Ilahi. Mereka tidak ingin menargetkan Sekte Kuali Ilahi. Di akhir pernyataannya, Sekte Ilahi Seratus Sungai menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas masalah ini dan berharap hal itu tidak akan mempengaruhi hubungan mereka dengan Sekte Kuali Ilahi. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia kultivasi sejati. Baru pada saat itulah berbagai kekuatan memahami sebab dan akibat dari masalah ini, dan melepaskan kekhawatiran mereka. Awalnya, mereka mengira sekte Seratus Sungai Ilahi berencana untuk menyatukan alam kultivasi sejati. Sekte-sekte kecil dan sekte-sekte kecil itu semuanya dalam bahaya. Khawatir mereka akan menjadi sasaran sekte Ilahi Seratus Sungai. Sekarang, setelah mereka mengetahui masalah ini, mereka merasa nyaman, namun mereka masih merasa sedikit sedih dengan sekte kuali Ilahi. Bagaimanapun, beberapa sekte yang menyinggung sekte ilahi seratus sungai semuanya berasal dari sekte kuali ilahi. Adapun empat sekte istana arai mistik di wilayah selatan, karena belum dihancurkan, tidak banyak menarik perhatian. Namun, para ahli dari empat sekte masih tidak mengetahui alasan mengapa sekte ilahi seratus sungai menahan diri. Mereka hanya bisa terus merasa bingung. Setelah rangkaian peristiwa ini, alam kultivasi sejati akhirnya mendapatkan kembali kedamaiannya. Para murid sekte besar semuanya bekerja keras untuk berkultivasi, berjuang untuk mendapatkan kesempatan memasuki reruntuhan kuno. Adapun para ahli yang telah kehilangan sekte mereka, beberapa dari mereka telah membangun kembali sekte mereka dan terus berkembang. Adapun bagi mereka yang belum membangun kembali sekte mereka, beberapa dari mereka masih mencari pembuluh darah roh dan tidak mau menyerah. Beberapa dari mereka memilih untuk bergabung dengan sekte lain. Pilihan pertama dari orang-orang ini tentu saja adalah sekte ilahi Seratus Sungai. Lagi pula, dengan godaan reruntuhan kuno dan sumber daya budidaya yang unggul, sulit bagi mereka untuk menolak. Kekuatan Sekte Ilahi 100 Sungai terus berkembang, tetapi Luoping sudah mulai berkultivasi di ruang rahasia. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah menyempurnakan esensi heta emas yang baru saja dia peroleh dari penguasa bintang Muyuan. Meskipun dia telah memperoleh sejumlah kecil esensi heta emas di ruang Sekte Iblis, itu telah dilucuti. Tidak ada esensi heta emas sama sekali, jadi setelah dia menyempurnakannya, itu tidak banyak membantu stimulasi kekuatan ilahi roh emas. Kali ini, esensi hepta emas yang diperolehnya dari penguasa bintang Mu Yuan memiliki esensi hepta emas, yang merupakan esensi hepta emas yang lengkap. Selama dia menyempurnakannya, Luo Ping pasti bisa menstimulasi kekuatan ilahi roh emas dan mengaktifkan cahaya ilahi roh emas dalam satu gerakan. Dari sana, kekuatan fisik dan kekuatan pertahanannya akan meningkat lagi. Karena dia telah menyempurnakan esensi lima elemen dua kali, pemurnian Luo Ping kali ini berjalan sangat lancar. Dia dengan cepat menyelesaikan pemurnian esensi hepta emas dan menggabungkan esensi hepta emas yang dia peroleh dari alam fana dengan esensi hepta emas kali ini. Setelah menyempurnakannya, Luo Ping berhasil menstimulasi kekuatan ilahi roh emas dan mengaktifkan cahaya ilahi roh emas. Sekarang, ketika dia menggunakan cahaya ilahi tubuh roh, itu telah menjadi situasi di mana kecemerlangan merah, biru, dan putih saling terkait. Setelah Luo Ping menyingkirkan esensi hepta emas, dia memasuki gerbang surga dari gerbang surga misterius. Sekali lagi, dia meminta Wu Feying untuk mengaktifkan fungsi percepatan waktu dan mulai berkultivasi. Kali ini, meskipun dia hanya berkultivasi dalam waktu singkat, kurang dari 10 tahun, dia sudah hampir 100 tahun berada di gerbang surga. Itu sudah cukup baginya untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Semua organisasi di dunia budidaya sedang membuat persiapan untuk perjalanan ke reruntuhan kuno. Bagaimanapun, ini adalah pertemuan yang tidak disengaja. Mereka semua ingin mendapatkan harta karun dan warisan yang kuat. Pada periode waktu berikutnya, Sekte Ilahi Seratus Sungai memperoleh empat sekte bawahan lainnya. Mereka adalah Sekte Yin yang menyedihkan, Sekte Vitalitas, Kastil Zuokiu, dan Sekte Pedang Roh. Sekte Pedang Roh adalah sekte yang didirikan Ayah Ding Sangshan ketika dia berada di alam fana. Meskipun dia telah memasuki alam budidaya sekarang, dia masih ingin mewariskan warisan Sekte Pedang Roh. Luo Ping jelas tidak akan menolak. Sebelum memasuki pengasingan, dia telah mengatur segalanya dan menyerahkan semuanya kepada Star Sovereign Jian Chen. Selain itu, Luo Ping juga melepaskan Zuo Qiuyi, Wen Liangsu, Ou Yangsun, Ibu Hantu Silan, Luo Haoyu, serta keluarga dan teman-temannya dari gerbang surga misterius. Bagaimanapun, Sekte Ilahi Seratus Sungai sekarang tidak dapat ditembus. Dengan Star Sovereign Jian Chen, seorang ahli Grand Ascension Stage tingkat lanjut, tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Selain itu, sumber daya budidaya Sekte Dewa Seratus Sungai juga sangat bagus, jadi pelepasan Luoping tidak akan mempengaruhi kecepatan budidaya mereka. Dalam sepuluh tahun terakhir, seluruh sekte Seratus Sungai Ilahi telah berkembang pesat. Entah itu jumlah tetua atau muridnya, mereka jauh melampaui sekte kelas satu lainnya. Semua organisasi dengan jelas memahami bahwa sekte Ilahi Seratus Sungai telah menjadi pemimpin sekte kelas satu, menekan lembah pedang suci. Jika mereka tidak melihat ini dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya, bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Lagi pula, belum pernah ada sekte yang berkembang secepat ini. Wilayah tengah yang awalnya tandus kini dipenuhi dengan sekte. Di luar sekte ilahi seratus sungai, banyak sekte lain telah didirikan. Ada kekuatan besar dan kecil. Semua sekte dan kekuatan ini bersedia menerima yurisdiksi dari sekte ilahi seratus sungai. Mereka pada dasarnya telah membentuk hierarki yang lengkap, dari sekte kelas 2 hingga sekte akar rumput. Jumlah mereka banyak. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, seluruh dataran suci kesunyian ilahi menjadi tidak lebih lemah dibandingkan wilayah lainnya. Domain budidaya telah sepenuhnya dibagi menjadi sembilan wilayah berbeda. Sembilan tahun kemudian, di Pulau Sterimon, Puluhan ribu orang berkumpul di Pulau Sterimon. Mereka semua adalah sekte dan klan kelas 2. Setiap kekuatan memiliki lebih dari 100 ahli. Di antara mereka, sekte 100 Sungai Ilahi memiliki ahli paling banyak, mencapai 900. Bahkan jika mereka berkumpul di Pulau Sterimon, mereka menempati wilayah terluas. Di antara puluhan ribu orang, kebanyakan dari mereka adalah ahli tahap kehidupan surgawi, diikuti oleh ahli tahap Dongsu, dan paling sedikit adalah ahli tahap jiwa primordial. Lagi pula, dalam 10000 tahun masa kultivasi, hanya sedikit kultivator berbakat yang berhasil naik ke tahap Dongsu. Yang terbaik di antara mereka dapat berkultivasi hingga tahap Dongsu menengah, sedangkan bagi mereka yang disukai oleh surga, mereka dapat berkultivasi hingga tahap Dongsu tingkat lanjut. Oleh karena itu, sebagian besar kultivator yang berusia di bawah 10000 tahun adalah ahli tahap kehidupan surgawi. Adapun para ahli tahap jiwa primordial yang berpartisipasi, mereka semua adalah murid luar biasa dengan kekuatan tempur yang kuat. Lagi pula, sulit bagi kultivator tahap jiwa primordial biasa untuk bersaing dengan para ahli tahap kehidupan surgawi untuk mendapatkan harta karun. Bahkan melindungi diri mereka sendiri di reruntuhan kuno akan menjadi masalah. Puluhan ribu orang menunggu dengan tenang di Pulau Sterimon. Ini karena Helian Huozi dan para ahli Great Vehicle Stage lainnya belum muncul. Hanya ketika orang-orang ini muncul barulah mereka berangkat. Meskipun semua orang tampak menunggu dengan tenang, hati semua orang dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Bagaimanapun, godaan dari reruntuhan kuno terlalu besar. Hal itu membuat mereka sulit untuk tenang. Saat semua orang mulai tidak sabar menunggu, lebih dari 10 sosok tiba-tiba muncul di langit di atas Pulau Sterrimoon dan menatap semua orang. Selain penguasa bintang langit luas yang sudah naik, para ahli tahap kendaraan besar dari berbagai kekuatan di domain budidaya semuanya hadir. Selain ahli tahap kendaraan hebat dari ras manusia, dua kaisar iblis dari ras iblis juga hadir. Lagi pula, banyak anggota ras iblis yang berpartisipasi dalam perjalanan keruntuhan kuno ini. Setelah aliansi tiga ras selama perang Hubungan antara ras iblis dan ras manusia menjadi semakin mereda, meskipun masih terjadi konflik dan pembunuhan antara kedua belah pihak. Situasi secara keseluruhan telah membaik. Selain itu, karena luoping, apakah itu ras manusia atau ras iblis, mereka memiliki rasa kesopanan dan tidak akan berlebihan. Semuanya, meski masih ada waktu kurang dari setengah tahun sebelum tanggal yang ditentukan, lokasi reruntuhan kuno agak jauh. Oleh karena itu, kami telah mengumpulkan semua orang di sini sebelumnya. Untuk memungkinkan semua orang mencapai lokasi reruntuhan kuno dalam waktu sesingkat mungkin, tiga kamar dagang utama kami telah menyediakan sembilan kapal terbang untuk dibawa semua orang. Baiklah, karena semuanya sudah ada di sini, aku yakin kamu sudah menunggu lama. Ayo berangkat sekarang. Setelah Helian Huozi berbicara sebentar, dia langsung mengumumkan kepergiannya. Saat ini, sembilan kapal terbang dengan cepat terbang dari kehampaan. Itu adalah kapal dari tiga kamar dagang utama. Setiap kamar dagang memiliki tiga kapal. 694. Sembilan pesawat ruang angkasa dengan cepat tiba di benua domain budidaya dan menuju ke arah tenggara domain budidaya. Helian Huozi dan pembangkit tenaga listrik grid vehicle stage lainnya memilih untuk mengikuti pesawat luar angkasa dan tidak menggunakan teknik teleportasi mereka. Mereka didistribusikan di sembilan pesawat luar angkasa untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Karena mereka sudah mengetahui lokasi relik kuno, tentu saja mereka harus berhati-hati. Eh, arah ini, mungkinkah peninggalan kuno itu berada di perbatasan wilayah Tenggara? Setelah terbang selama dua bulan, pesawat luar angkasa telah terbang keluar dari yurisdiksi kuil langit yin yang misterius. Namun, mereka tetap terbang, yang membuat banyak orang berspekulasi di dalam hati. Meski wilayah domain budidaya kini telah terbagi menjadi sembilan wilayah, namun wilayah yang mereka tempati hanyalah sebagian kecil dari benua domain budidaya. Kecuali wilayah tengah, wilayah lainnya merupakan tempat berbahaya yang menempati wilayah yang luas. Banyak orang yang berkultivasi sendiri merasa sulit untuk dekat dengan mereka. Misalnya saja antara wilayah selatan dan wilayah laut, akibat perpotongan dua iklim tersebut, kedua arus udara tersebut bertabrakan dengan hebat dan membentuk tempat berbahaya yang disebut terowongan angin siklon. Terowongan angin puyuh itu lebarnya hampir 10 juta mil. Itu terletak di kehampaan dan sangat berbahaya. Bahkan jika itu adalah orang kuat di panggung daceng, dia tidak akan berani mendekati bagian tengah terowongan angin puyuh, apalagi bagian tengahnya. Di luar yurisdiksi kuil langit yin yang misterius, ada juga tempat berbahaya yang disebut jurang hitam tanpa batas. Kekuatannya tidak lebih lemah dari terowongan angin topan. Sangat sedikit orang yang berkultivasi sendiri yang mau mendekatinya. Ketika orang-orang di pesawat luar angkasa melihat bahwa pesawat luar angkasa secara bertahap mendekati jurang hitam tanpa batas, mereka semua merasa ngeri. Tidak mungkin, mungkinkah relik kuno itu berada di dekat jurang hitam tanpa batas? Beberapa orang berspekulasi lebih lanjut. Meskipun semua orang sangat bingung, bagaimanapun juga, ada pembangkit tenaga listrik grid vehicle stage di pesawat luar angkasa. Mereka tidak berani berkomunikasi dengan santai satu sama lain. Begitu saja, mereka terus terbang dengan pesawat luar angkasa dengan keraguan. Sepertinya lokasi relik kuno memang sangat berbahaya. Jika tidak, Helian Huozi dan yang lainnya tidak akan terlalu berhati-hati. Di pesawat luar angkasa, Luo Ping juga berspekulasi di dalam hatinya. Pada periode waktu berikutnya, sembilan pesawat luar angkasa tersebut terbang selama satu bulan lagi sebelum akhirnya melambat. Saat ini, ruang di depan mereka menjadi sangat gelap. Aku sebenarnya berada di lokasi *boundless black abyss*. Meskipun belum ada seorang pun yang pernah ke *boundless black abyss* sebelumnya, mereka semua memahaminya, jadi mereka langsung mengenalinya. Semuanya, lokasi sisa era kuno berada di dalam jurang tanpa batas. Meski hanya di tepian, namun tetap sangat berbahaya. Saat itu, ketika saya masuk sendirian, saya juga sangat berhati-hati. Setiap langkah yang saya ambil sulit, dan saya menghabiskan setengah bulan penuh sebelum akhirnya mendekati lokasi reruntuhan kuno. Sekarang jumlah kita sangat banyak, meskipun kita memiliki perlindungan sembilan kapal. Kekuatan pertahanan dan serangan dari sembilan kapal ini adalah yang terbaik. Ditambah dengan perlindungan lebih dari selusin dari kita di panggung Daceng, itu bahayanya masih besar. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan waspada setiap saat. Kita harus bekerja sama untuk menerobos bahaya di jurang hitam yang tak berbatas. Barulah kita bisa berhasil mencapai lokasi reruntuhan kuno itu. Sekarang kapal akan memasuki *boundless black abyss*, semuanya. Persiapkan dirimu untuk segala kecelakaan yang mungkin terjadi kapan saja. Suara Helian Huochi menyebar ke sembilan kapal. Dia memberitahu semua orang tentang lokasi reruntuhan kuno dan bahaya jurang hitam tanpa batas. Dia mengingatkan semua orang untuk berhati-hati dan bersiap sepenuhnya. Setelah mendengar ini, semua orang menjadi sangat gugup. Mereka memusatkan perhatian mereka dan melihat ke arah Boundless Black Abyss. Ekspresi mereka agak ketakutan. Lagi pula, pada dasarnya setiap orang yang berkultivasi sendiri tahu tentang jurang hitam tanpa batas. Faktanya, setiap kultivator tahu tentang setiap tempat berbahaya di domain budidaya. Dalam menghadapi bahaya yang tak terduga dari jurang hitam tanpa batas, bahkan para ahli panggung Daceng pun harus berhati-hati. Meskipun para kultivator mandiri ini berada di dalam kapal, mereka masih agak ketakutan. Namun, untuk memasuki sisa era kuno, mereka masih menekan rasa takut di hati mereka dan mempertahankan kewaspadaan tingkat tinggi, siap menghadapi bahaya apapun kapan saja. Kecepatan sembilan kapal itu sangat lambat. Dapat dikatakan bahwa mereka maju dengan kecepatan kura-kura. Ini karena Boundless Black Abyss diselimuti oleh gas hitam, menyebabkan ruangan menjadi gelap gulita. Tidak ada cahaya sama sekali. Selama ini, orang-orang di domain budidaya tidak mengetahui situasi sebenarnya dari jurang hitam tanpa batas. Mereka hanya tahu bahwa ada jurang yang sangat besar di Boundless Black Abyss. Adapun seberapa dalam jurang itu, belum ada yang pernah melihatnya. Dikatakan bahwa Boundless Black Abyss hanyalah sebuah jurang maut. Namun, ia penuh dengan segala macam bahaya belum ada seorang pun yang pernah memasuki kedalaman Boundless Black Abyss. Aku tidak tahu bagaimana Boundless Black Abyss terbentuk. Bahkan ahli Daceng Stage pun tidak berani mendekatinya dengan mudah. Sepertinya aku bisa melihatnya hari ini. Di salah satu kapal, Luo Ping berbicara. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran dalam suaranya. Sebaliknya, ada semacam antisipasi dan ketertarikan pada suaranya. Suamiku, kamu tidak boleh terlalu ceroboh di tempat berbahaya seperti ini. Lebih baik berhati-hati. Meskipun Ni Yue tahu tentang metode Luoping, dia tetap berkata dengan prihatin. "Jangan khawatir, aku bukan orang yang bebal. Tentu saja aku akan berhati-hati. Aku hanya ingin tahu tentang tempat ini. Dikatakan bahwa tempat-tempat berbahaya di domain budidaya ini sangat berbahaya. Sekarang setelah saya menemukannya, saya tentu ingin melihat bahaya seperti apa yang ada di jurang hitam tanpa batas." Luoping menjelaskan. "Saya harap tidak akan ada kecelakaan." Ni Yue masih sedikit khawatir. Semuanya, kita akan memasuki zona gravitasi empat kali lipat untuk memastikan bahwa kapal tidak ditarik ke bawah. Oleh gravitasi, kita membutuhkan semua orang untuk membantu melawan gravitasi empat kali lipat. Suara Helian Huozi terdengar lagi, mengingatkan sembilan kapal. Gravitasi empat kali lipat, ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka sedikit berubah. Bagi para ahli tahap, dongsu sangat sulit untuk menolak gravitasi empat kali lipat, kecuali mereka memiliki harta karun khusus. Mereka dapat bergerak dengan bebas. Begitu mereka memasuki zona gravitasi empat kali lipat, pergerakan mereka akan terhambat dan kekuatan mereka akan sangat berkurang. Oleh karena itu, ketika semua orang mendengar bahwa mereka akan memasuki zona gravitasi empat kali lipat, mereka cukup khawatir. Meski semua orang tahu bahwa kapal ketiga kamar dagang itu sangat kuat dan memiliki pertahanan yang luar biasa, mereka tetap khawatir kapal tersebut tiba-tiba jatuh ke dalam jurang. Semuanya gunakan kekuatan penuh kalian, suntikan kekuatan inti sejati kalian ke dalam mata formasi kapal untuk meningkatkan pertahanan kapal. Saat ini, suara Helian Huozi terdengar lagi, meminta semua orang untuk bekerja sama. Dalam keadaan seperti itu, semua orang secara alami tidak ragu untuk melepaskan kekuatan inti sejati mereka dan menyuntikkannya ke dalam mata formasi kapal. Di atas sembilan kapal, lapisan tebal pesona pertahanan dilepaskan pada saat yang sama, menyelimuti kapal sepenuhnya. Di atas pesona pertahanan, ada rune padat yang bergerak terus-menerus dari bawah ke atas. Di saat yang sama ketika pesona pertahanan muncul, sembilan kapal itu benar-benar bangkit dengan cepat di saat yang bersamaan. Yang mengejutkan, semua orang kapal-kapal itu tiba-tiba berhenti, dan kemudian mulai turun perlahan. Meski kapal-kapal itu terbang perlahan, semua orang masih bisa melihat dengan jelas perubahan yang terjadi pada kapal tersebut. Secara alami, mereka tahu bahwa kapal-kapal tersebut telah memasuki zona gravitasi empat kali lipat. Merasakan kapal perlahan turun, semua orang secara bersamaan meningkatkan pemasukan kekuatan inti sejati mereka. Dalam sekejap, kekuatan pesona pertahanan meningkat. Luo Ping berdiri di atas kapal dan mendesak kekuatan inti sejatinya untuk menyuntikkannya ke mata formasi kapal. Lagi pula, dia memiliki tanah berat ibu pertiwi, jadi dia secara alami mengetahui kekuatan sebenarnya dari gravitasi empat kali lipat. Di zona gravitasi empat kali lipat, seiring berjalannya waktu, seseorang akan merasakan gravitasi semakin kuat. Mungkin pada awalnya, seseorang hampir tidak dapat menahannya, namun lambat laun, seseorang akan merasakan tekanan yang sangat besar. Jika mereka tidak dapat melewati zona gravitasi empat kali lipat dalam waktu singkat, bahkan jika pertahanan kapal kuat, keterampilan semua orang akan sangat terkuras. Ketika saatnya tiba, tidak ada cara untuk terus meningkatkan pertahanan kapal. Pada saat ini, Luo Ping khawatir zona gravitasi empat kali lipat akan terlalu besar dan akan sulit bagi semua orang untuk bertahan sampai akhir. Lagi pula, kapal-kapal itu terbang terlalu lambat. Senior Helian, seberapa besar zona gravitasi empat kali lipat? Berapa lama waktu yang kita perlukan untuk melewati zona ini? Luo Ping bertanya pada Helian Huozi yang ada di depannya. Ketika orang lain di kapal mendengar ini, mereka semua menajamkan telinga, ingin mendengar jawabannya. Meskipun zona gravitasi empat kali lipat lebarnya hanya sekitar 10.000 mil, dengan kecepatan kapal saat ini, masih membutuhkan waktu sekitar 8 jam untuk melewatinya. Jawab Helian Huozi. Apa? 8 jam? Ketika orang-orang di kapal mendengar ini, mereka semua berseru tidak percaya. Meskipun masih dalam batas yang dapat diterima bagi mereka untuk terus melepaskan energi inti dalam mereka selama delapan jam, masih ada bahaya lain di depan. Mereka tidak bisa membiarkan energi inti batin mereka terkuras dalam jumlah besar. Setelah gravitasi empat kali lipat, berapa banyak lagi bahaya yang harus dilewati? Luo Ping terus bertanya. Tiga level kekuatan setiap level akan lebih kuat dari yang sebelumnya, dan level bahaya akan meningkat secara eksponensial. Helian Huozi menjawab tanpa ragu-ragu. Memberitahu orang lain tentang situasi saat ini sebenarnya dapat membuat mereka siap secara mental. Hal ini akan mencegah mereka dari ketidaktahuan bagaimana menangani situasi ini dengan tergesa-gesa. Di antara sembilan kapal, ada jimat transmisi suara yang terus diaktifkan. Mereka dapat berkomunikasi satu sama lain kapan saja. Pada saat ini, kata-kata Helian Huozi dikirimkan ke delapan kapal lainnya pada saat yang bersamaan. Untuk sesaat, semua orang menjadi semakin gugup. Meskipun zona gravitasi empat kali lipat tampaknya tidak terlalu berbahaya, zona tersebut dipertahankan dengan pelepasan kekuatan inti sejati mereka secara konstan. Jika tidak, dengan kekuatan kapal dari tiga kamar dagang utama, mereka akan tetap jatuh secara langsung. Oleh karena itu, meski sepertinya tidak ada bahaya, nyatanya bahaya bisa saja terjadi kapan saja. Ini karena mereka harus terus-menerus melepaskan kekuatan inti sejati mereka. Ini setara dengan membatasi pergerakan mereka, terlebih lagi delapan jam sudah cukup untuk menghabiskan banyak skill mereka. Bahkan jika mereka berhasil melewati zona gravitasi empat kali lipat, masih ada tiga tingkat bahaya di depan. Tingkat bahaya akan meningkat secara eksponensial. Tidak diragukan lagi ini adalah ritme mendekati kematian. Namun, ketika mereka memikirkan lokasi reruntuhan kuno di jurang tak terbatas, sementara mereka takut, mereka terus menyemangati diri mereka sendiri. Lagi pula, mereka tidak bisa kembali sekarang. Sepertinya tidak mudah mendapatkan kesempatan. Kita harus melalui cobaan hidup dan mati. 695. Kesembilan kapal tersebut terbang di jurang hitam tak berbatas selama hampir delapan jam. Karena semua orang bekerja sama dan terus-menerus melepaskan kekuatan batin sejati mereka untuk memperkuat pertahanan kapal, tidak terjadi kecelakaan. Meski begitu, karena budidaya semua orang sudah habis dan enggan meminum pil untuk memulihkan budidayanya, pertahanan kapal masih lebih rendah dari sebelumnya. Tanpa disadari, kapal tersebut telah tenggelam sejauh 20 mil. Jarak ini tidak menjadi kekhawatiran semua orang. Bagaimanapun, jurang yang tak terbatas itu tidak berdasar. Di depan kita ada hutan lebat berduri. Duri ada di mana-mana, saling bersilangan. Selama ada yang masuk, sejumlah besar duri akan menyerang bersamaan, menjerat penyusup hingga berubah menjadi abu. Tidak ada yang tahu mengapa duri ini muncul dalam posisi ini di Jurang Hitam tak terbatas. Namun, kekuatan duri ini tercatat dalam domain budidaya. Dikatakan bahwa pada saat itu, pembangkit tenaga listrik tahap daceng dari delapan sekte kelas satu bergabung untuk memasuki Jurang Hitam tak terbatas untuk menjelajah. Begitu mereka memasuki hutan berduri ini, mereka terjerat oleh duri besar yang tak terhitung jumlahnya dan tidak bisa tidak bergerak sama sekali. Kemudian, mereka menerobos belitan duri dengan susah payah, tapi mereka juga bertemu dengan pembangkit tenaga duri, iblis tua duri yang telah berkultivasi untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Dikatakan bahwa meskipun pembangkit tenaga listrik panggung Daceng ini akhirnya berhasil melukai dan memaksa iblis tua berduri mundur, mereka juga terluka parah dan harus mundur sementara. Mereka memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu sebelum masuk kembali. Meskipun kita tidak mengetahui hasil eksplorasi pembangkit tenaga listrik ini, sejak pembangkit tenaga listrik panggung daceng masuk ke sini, mereka tidak pernah bertemu dengan iblis tua berduri lagi. Meski begitu, kekuatan hutan berduri ini luar biasa kuat. Kita harus sangat berhati-hati. Helian Huozi mengingatkan semua orang pada saat yang sama, dia juga memberitahu semua orang tentang situasi berbahaya di hutan berduri di depan. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik sekte kelas 1 memahami situasi yang dia sebutkan. Namun, sejak pembangkit tenaga listrik panggung daceng dari delapan sekte kelas 1 bergabung untuk melukai iblis tua duri, dia tidak pernah muncul lagi. Meskipun tidak ada iblis tua berduri, tingkat bahaya di hutan berduri saat ini masih tidak bisa dianggap remeh. Mereka harus berhati-hati. Saat suara Helian Huozi turun, semua orang tiba-tiba merasa kapal itu naik dengan cepat, jadi mereka segera menarik esensi sejati mereka. Setelah kapal meninggalkan area dengan gravitasi empat kali lipat, kapal tersebut bahkan tidak sempat terbang dengan mantap sebelum mulai berguncang hebat. Itu mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan terdengar suara benturan keras dari luar. Semuanya, mari kita bekerja sama untuk memotong duri di luar kapal dan membuka jalan bagi kapal. Jika tidak begitu, kapal terjebak, kapal itu akan terjerat oleh lebih banyak duri. "Helian Huozi segera mengingatkannya." Semua orang di sembilan pesawat luar angkasa mendengar ini dan mulai menyerang duri di luar pesawat luar angkasa. Batas pertahanan pesawat luar angkasa itu sendiri merupakan batas pertahanan satu arah. Itu tidak menghalangi serangan mereka, tapi bisa memblokir duri di luar. Senjata yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kapal dan menyerang tanaman merambat berduri di luar. Dalam sekejap, tanaman merambat berduri itu terpotong dan jatuh ke tanah. Mereka yang tidak mengeluarkan senjatanya juga melepaskan esensi sejati mereka untuk menyerang duri di luar. Tidak ada yang mengendur lagi pula jika mereka tidak menghancurkan duri-duri tersebut. Akan sulit bagi mereka untuk meninggalkan hutan berduri tersebut. Di bawah upaya bersama semua orang, mereka membuka jalur bagi kapal untuk terbang dengan lancar, memungkinkan kapal untuk terbang dengan lancar sejauh puluhan mil. Namun, setelah puluhan mil, wajah semua orang berubah menjadi jelek. Duri di depan kita semakin keras, dan kekuatan serangannya juga semakin kuat. Bahkan, serangan senjata spiritual kita tidak dapat memotongnya sekaligus. Tampaknya, semakin jauh kita melangkah, semakin kuat pula duri itu. Duri itu, banyak orang memperhatikan perubahan pada duri tersebut. Wajah mereka menjadi bermartabat, dan mereka tidak bisa tidak meningkatkan kekuatan serangan mereka. Meski begitu, mereka tidak bisa mematahkan duri seperti sebelumnya. Setidaknya diperlukan dua serangan sengit yang cukup untuk menunjukkan ketangguhan duri tersebut. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah pembangkit tenaga listrik luar biasa yang dipilih oleh berbagai sekte. Tidak hanya kuat, tetapi mereka juga menggunakan senjata spiritual. Fakta bahwa duri itu dapat menahan serangan kekuatan penuh dari senjata spiritual sudah sangat kuat, namun ini hanyalah pinggiran hutan berduri. Jalan masih panjang. Menurut pemahaman semua orang dan peringatan Helian Huozi, semua orang dengan jelas mengetahui bahwa semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan berduri, semakin kuat durinya. Oleh karena itu, mereka menjadi sangat bermartabat. Lagi pula, mereka baru saja memasuki puluhan mil dan jalan masih panjang. Mereka tidak bisa membayangkan betapa kuatnya duri itu. Di kapal yang ditumpangi Luoping, pembangkit tenaga listrik dari sekte Ilahi 100 Sungai berjumlah sekitar 20%. Dengan Luoping sebagai pemimpinnya, serangan mereka terhadap hutan berduri sangat dahsyat, yang menarik perhatian pasukan lain di kapal. Lagi pula, toko dikdaya dari Sekte Ilahi Seratus Sungai sangatlah banyak. Lebih penting lagi, serangan mereka sangat kuat. Kecepatan mereka mematahkan duri jauh lebih cepat daripada pembangkit tenaga listrik lain di level yang sama. Meskipun pembangkit tenaga listrik Great Ascension Stage belum bergerak, Jian Chen adalah pembangkit tenaga listrik terkuat dari Sekte Ilahi Seratus Sungai. Bila diperlukan, dia akan tetap memberikan bantuan. Oleh karena itu, Meskipun pembangkit tenaga listrik dari sekte 100 Sungai Ilahi berada di depan kapal, mereka masih tampak sangat santai. Hal ini sangat mengurangi tekanan pada kekuatan-kekuatan lain di sisinya. Meski begitu, setelah kapal terus terbang sejauh puluhan mil, semua orang merasakan tekanan yang besar. Pada saat ini, mereka harus menyerang duri tersebut berkali-kali sebelum berhasil mematahkannya. Dalam keadaan seperti itu, kecepatan membuka suatu bagian menjadi sangat berkurang. Apalagi duri-duri itu perlahan mulai menjerat kapal. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Grid Ascension Stage di sembilan kapal tidak punya pilihan selain bergerak. Di bawah serangan mereka, duri di depan mereka tidak bisa menahan sama sekali. Kekuatan serangan mereka bisa membuka jalan yang luas. Dengan bantuan pembangkit tenaga listrik Daceng Stage ini, kapal itu terbang sejauh 200 mil lagi. Setelah itu, bahkan jika pembangkit tenaga listrik panggung Daceng ingin mematahkan tanaman merambat yang berduri, mereka tidak akan berhasil dalam satu pukulan. Ketangguhan duri di depan kita telah mencapai tingkat artefak abadi. Jika kita, pembangkit tenaga listrik tahap kenaikan besar, bergerak maju sendirian, masih banyak cara untuk melewatinya. Tapi sekarang, agak sulit untuk membuka jalan besar agar kapal bisa lewat dengan lancar. Lagi pula, duri-duri itu menutup terlalu cepat. Jadi sekarang, kita harus mencari cara lain dan menggunakan metode khusus. Semua anggota tubuh roh logam, atau mereka yang berlatih metode budidaya atribut logam, kumpulkan semua seranganmu bersama-sama. Lalu, kami, pembangkit tenaga listrik tahap kenaikan besar, akan tingkatkan seranganmu. Saya yakin dengan peningkatan yang kami miliki, kami dapat memaksimalkan kekuatan serangan yang dikumpulkan. Itu cukup untuk membuka jalan di hutan duri. Helian Huochi memberitahu semua orang sarannya. Setelah semua orang mendengarnya, mereka sangat mendukungnya. Oleh karena itu, para penggarap diri dengan tubuh spiritual logam dan mereka yang berlatih seni budidaya elemen logam mengumpulkan kekuatan inti sejati mereka di satu tempat, membentuk bola cahaya raksasa. Bola cahaya itu mengandung kekuatan atribut logam yang kuat. Menurut hubungan antara logam dan kayu, itu hanya menahan kekuatan duri tersebut. Ketika kekuatan bola cahaya mencapai titik terkuatnya, pembangkit tenaga listrik Grid Ascension Stage di setiap kapal juga menuangkan kekuatan mereka sendiri ke dalam bola cahaya. Kemudian, mereka langsung mendorong bola cahaya tersebut ke dalam hutan duri di depan mereka. Sembilan bola cahaya besar, seperti meteor, melintasi langit, melintasi hutan duri dengan kecepatan tinggi. Mereka menempuh jarak puluhan mil sebelum kehabisan tenaga. Kemanapun bola cahaya lewat, mereka langsung membuka jalur yang sangat lebar, cukup untuk dilewati kapal. Jadi, kesembilan kapal itu dengan cepat terbang sejauh puluhan mil tanpa ada halangan apapun. Setelah itu, semua orang melakukan hal yang sama. Sekali lagi, kapal-kapal itu terbang sejauh ratusan mil. Saat semua orang mengira mereka bisa menggunakan metode ini untuk meninggalkan hutan duri dengan lancar, terjadi perubahan pada duri di depan mereka. Semua duri di depan mereka berubah dari abu-abu menjadi hitam. Durinya juga menjadi beberapa kali lebih tebal. Ketika bola cahaya semua orang melewatinya, mereka sebenarnya terhalang. Bola cahaya hanya menempuh jarak 2 hingga 3 mil di duri hitam. Kemudian, mereka kehilangan seluruh kekuatannya dan menghilang ke dalam kehampaan pada saat yang bersamaan. Peristiwa tak terduga seperti itu membuat semua orang di kapal, termasuk pembangkit tenaga listrik Great Ascension Stage, mengubah ekspresi mereka secara drastis. Bahkan Helian Huochi pun terkejut dan bingung. Aneh, terakhir kali aku ke sini, tidak ada duri hitam sama sekali. Kali ini, kenapa? Helian Huoci sangat bingung, mengaum, 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 mengaum. Tepat ketika semua orang hendak membuka mulut untuk bertanya kepada Helian Huoci, serangkaian raungan marah tiba-tiba datang dari hutan duri di depan mereka. Namun, itu terdengar seperti tawa yang jahat, apalagi suaranya terkadang kasar dan terkadang lembut. Suara apa itu? Mungkinkah di antara duri-duri ini ada beberapa yang telah dibudidayakan untuk berubah? Meskipun tanaman seperti pohon duri tidak termasuk dalam kategori benda spiritual, mereka dapat dibudidayakan untuk bertransformasi. Namun, mereka membutuhkan setidaknya puluhan ribu tahun agar berhasil bertransformasi. Puluhan ribu tahun itu cukup bagi seorang kultivator untuk berkultivasi ke tahap kenaikan besar, namun itu hanya dapat mengubah pohon duri. Memang lebih sulit, namun jika itu adalah pohon duri yang baru saja bertransformasi, bagaimana bisa begitu kuat? Bagaimana cara menghilangkan kekuatan yang telah kita kumpulkan dengan begitu mudah? Mendengar suara di depan mereka, semua orang mulai berdiskusi. Kebanyakan dari mereka mengira duri hitam di hadapan mereka adalah pohon duri yang dibudidayakan untuk bertransformasi. Namun, ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang ekspresinya berubah tiba-tiba. Tampaknya mereka sangat ketakutan. Semua pembangkit tenaga listrik ini berasal dari sekte kelas 1. Bahkan wajah semua pembangkit tenaga listrik Great Ascension Stage sangat suram. Tatapan mereka tertuju pada depan mereka. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Bagaimana bisa begitu kebetulan bahwa iblis tua berduri muncul lagi saat ini? 696. Apa? Apakah itu benar-benar iblis Bramble yang ada di hadapan kita? Bukankah rumor mengatakan bahwa dia terluka oleh pasukan gabungan para ahli Grid Vehicle Stage dari sekte kelas 1? Belakangan, lukanya sulit disembuhkan dan dia meninggal. Iblis Bramble sudah lama menghilang. Kini setelah dia muncul kembali, mungkinkah lukanya sudah sembuh? Jika Bramble Demon benar-benar tidak mati dan muncul kembali setelah lukanya sembuh, saya khawatir tingkat kultivasinya meningkat. Tidak akan mudah untuk menghadapinya. Mendengar kata-kata Helian Huochi, beberapa kultivator dari alam budidaya menyadari betapa seriusnya situasi ini. Mereka khawatir jika Bramble Demon benar-benar muncul kembali, mereka tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk menghadapinya. Saat semua orang menebak dan khawatir, hutan berduri di depan mereka tiba-tiba bergetar hebat. Tanaman merambat yang awalnya lebat dan berduri dengan cepat mundur ke kejauhan. Dalam sekejap mata, hanya ada pohon berduri besar yang tersisa di depan mereka. Batang pohon itu tebalnya ribuan kaki, adapun panjangnya, tidak ada yang bisa melihat akar pohon berduri, juga tidak bisa melihat puncak pohon berduri. Apa yang muncul di hadapan semua orang hanyalah sebagian dari batang pohon. Sebelumnya, karena tanaman merambat yang lebat dan berduri, tidak ada yang memperhatikan pohon berduri ini. Kini setelah pohon berduri muncul di hadapan mereka, langsung menarik perhatian semua orang. Selain itu, dari posisi pohon berduri tersebut terdengar suara tawa terus-menerus yang langsung membenarkan dugaan semua orang. Itu benar-benar iblis Bramble. Helian Huochi dan pakar Great Vehicle Stage lainnya langsung mengenalinya. Wajah mereka seketika menjadi lebih serius. Adapun yang lainnya, mereka punya tebakan kasar. Banyak dari mereka yang menelan ludah dan memandangi batang besar di depan mereka dengan ketakutan. Di bagasi yang semula normal, sosok seorang lelaki tua tiba-tiba muncul. Kulit lelaki tua itu kering dan tubuhnya layu. Dia tampak seperti orang yang akan mati. Kamu, manusia dan iblis, kamu datang pada waktu yang tepat. Saya telah berkultivasi secara tertutup selama bertahun-tahun dan kultivasi saya telah meningkat pesat. Saya baru saja keluar dari kultivasi saya yang tertutup dan kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku agar aku dapat makan enak. Ini enak sekali. Terlebih lagi, ada lebih dari 10 ahli pseudo immortal setengah langkah. Selama saya memakan kalian semua, basis kultivasi saya pasti akan meningkat. Saya yakin bahwa saya akan segera dapat maju ke tahap jiwa kuning tingkat kedua. Ho ho ho, itu tidak benar. Kamu sudah mengerahkan puluhan ribu orang untuk datang ke sini. Kamu pasti punya tujuan. Bicaralah, kenapa kamu memasuki Boundless Black Abyss? Saat iblis Bramble sedang bersemangat, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang penting dan bertanya pada semua orang dengan tegas. Suara Bramble terdengar kasar seperti suara pria kekar dan terkadang melengking seperti suara wanita. Kedengarannya kasar dan aneh. Mendengar pertanyaan iblis tua itu, semua orang di sembilan kapal terdiam. Mereka sangat terkejut dengan perkataan iblis tua itu. Kalau begitu, iblis semak duri ini telah mencapai alam jiwa kuning tingkat pertama. Bagaimana ini mungkin? Setan surgawi alam jiwa kuning tingkat satu setara dengan keabadian palsu tingkat satu dari ras manusia. Bagaimana dia bisa bertahan di dunia budidaya? Monster tua setingkat ini, aku khawatir meskipun lebih dari selusin senior di panggung Daceng mengambil tindakan, masih akan sulit untuk menolaknya. Bukan? Bagaimana kita bisa begitu kebetulan kali ini? Tak disangka, iblis semak duri telah keluar dari pengasingan. Apakah kita ditakdirkan untuk mati di sini? Semua orang mulai berdiskusi lagi. Mereka merasa tingkat budidaya iblis semak duri itu luar biasa dan aneh. Helian Huozi dan ahli fals immortal setengah langkah lainnya terbang pada saat yang sama dan berdiri di depan sembilan kapal, menghadap iblis semak duri. Meskipun mereka dikejutkan oleh tingkat budidaya iblis semak duri, ada beberapa puluh ribu orang di sembilan kapal. Banyak dari mereka adalah murid mereka. Tentu saja, mereka tidak bisa mundur. Lusinan ahli sudo immortal setengah langkah berbaris berturut-turut, menghalangi bagian depan sembilan kapal. Hal ini membuat orang-orang yang semula takut dan gugup seketika mengumpulkan keberaniannya, seolah-olah mereka tidak takut. "Kamu adalah iblis semak duri yang dilukai oleh senior panggung Daceng dari berbagai sekte ratusan ribu tahun yang lalu." "Transit Star Sovereign bertanya tanpa ekspresi, 'Huf, kamu bahkan belum menjawab pertanyaanku dan kamu sudah bertanya balik padaku. Sepertinya kamu tidak terlalu patuh. Jika aku tidak memberimu pelajaran, aku khawatir kamu tidak akan menjawab dengan patuh. Karena kamu sudah bertanya, aku akan memberi contoh padamu.'" Saat Old Demon Bramble berbicara, semak duri tebal tiba-tiba terbang keluar dari batang pohon raksasa dan menyerang Transit Star Monarch di seberangnya. Tanaman merambat berduri itu begitu cepat sehingga bahkan Transit Star Lord pun kesulitan menghindarinya. Meskipun kecepatan reaksinya sangat cepat, memungkinkan dia untuk berteleportasi saat tanaman merambat berduri muncul, dia masih terkena tanaman merambat berduri tanpa henti. Sosok Transit Star Sovereign muncul di kehampaan tidak jauh dan jatuh tak terkendali. Untungnya, Penguasa bintang biduk bertindak tepat waktu dan berteleportasi ke sisinya, membawanya kembali ke kerumunan. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa transit Star Sovereign terluka parah. Wajahnya pucat dan auranya tidak stabil. Pakaian di depan dadanya compang kemping dan berlumuran darah. Saat semua orang dikejutkan oleh luka-luka yang dialami transit Star Sovereign, iblis semak duri itu tertawa lagi. Ho ho ha, aku tidak menyangka kamu mempunyai beberapa trik di lengan bajumu. Kamu masih hidup setelah menerima serangan kuat dariku. Kalau begitu, Aku akan membiarkanmu hidup untuk saat ini dan membiarkanmu ditelan olehku bersama dengan mereka. Iblis semak duri itu mengambil tanaman semak durinya dan berkata kepada penguasa bintang transit. Dia awalnya ingin membunuh transit Star Sovereign dengan satu serangan. Namun, keinginannya tidak terkabul. Hal ini membuatnya berhenti sementara dan bersiap meninggalkan transit Star Sovereign untuk ditelan bersama yang lain. Sekarang, siapa yang mau menjawab pertanyaanku? Jika tidak ada yang mau menjawab, maka saya tidak akan menyia-nyiakan kata-kata lagi dengan Anda. Aku hanya akan melahapmu dan mendapatkan jawabannya. Iblis semak duri bertanya lagi pada selusin makhluk abadi setengah langkah. Apakah kamu tidak ingin tahu mengapa kita ada di sini? Lalu aku akan memberitahumu. Kami di sini untuk mencari harta karun peninggalan kuno di Black Abyss yang tak terbatas. Karena kamu telah tinggal di Black Abyss yang tak terbatas, kamu harusnya tahu tentang peninggalan kuno ini. Kali ini, kami berencana memasukinya untuk mencari harta karun. Helian Huochi tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu iblis semak duri itu tujuan mereka kali ini. Faktanya, ini adalah keputusan yang dia buat setelah berdiskusi dengan makhluk abadi setengah langkah lainnya. Bagaimanapun, ada batasan kuat dalam peninggalan kuno yang dapat mencegah masuknya ahli berusia lebih dari 10.000 tahun. Mereka percaya bahwa sekuat apapun iblis semak duri itu, dia tidak akan mampu melanggar batasan yang ditetapkan oleh para ahli kuno. Itu sebabnya mereka begitu percaya diri untuk mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Peninggalan kuno, di mana itu? Di luar dugaan semua orang, iblis semak duri itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tepat di belakang zona bahaya keempat, meskipun Helian Huoci terkejut dengan reaksi iblis semak duri itu. Dia tetap langsung menjawab, "Oh, jadi itu di sana." Setelah mendengar ini, wajah keriput iblis semak duri itu berpikir keras. Helian Huoci dan yang lainnya hanya bisa menunggu dan melihat. Bagaimanapun juga, budidaya iblis semak duri itu terlalu kuat. Kalaupun mereka bergabung, akan sulit untuk menang. Jika mereka dapat menghindari perkelahian, mereka tidak akan mau berperang. Sekarang iblis semak duri itu sedang berpikir keras, mereka tidak akan mengganggunya. Tampaknya iblis semak duri itu memang aneh dan misterius. Tingkat budidayanya telah mencapai tingkat iblis surgawi dari alam jiwa kuning, tetapi dia belum naik ke provinsi atas. Aku bertanya-tanya sudah berapa lama ia berada di dalam jurang hitam tak berujung. Apakah ia mengetahui bagaimana jurang hitam tak berujung itu terbentuk? Dari kelihatannya, ia sepertinya tidak mengetahui keberadaan reruntuhan kuno. Mungkinkah itu? Dia tidak familiar dengan Endless Black Abyss. Di kapal, Luo Ping mulai berspekulasi. Selain terkejut dengan budidaya iblis semak duri, Luo Ping juga memiliki keraguan tentang perilaku iblis semak duri. Bagaimanapun, iblis semak duri telah berada di Black Abyss yang tak terbatas selama bertahun-tahun. Tidak masuk akal jika dia tidak mengetahui keberadaan peninggalan kuno tersebut, kecuali mungkinkah iblis semak duri tidak bisa meninggalkan hutan semak duri? Luo Ping tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkin inilah satu-satunya kemungkinan yang bisa menjelaskan keraguannya. Aduh! Tiba-tiba, sebuah suara menembus kehampaan dan melewati telinga semua orang. Mereka melihat semak duri yang tebal dan panjang terbang ke salah satu kapal tanpa peringatan apapun. Ia langsung melilit lima ahli tahap dongsu dan terbang kembali. Kecepatan tanaman merambat itu sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga Helian Huoci dan yang lainnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Tanaman merambat telah kembali ke sekitar batang pohon besar. Kemudian, di depan semua orang, ia langsung memasukkan lima ahli tahap dongsu ke dalam mulutnya. Selama keseluruhan proses, lima ahli tahap dongsu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya dalam waktu singkat, mereka ditelan ke dalam perut iblis semak duri. Menyaksikan adegan ini terjadi, semua orang terkejut. Di saat yang sama, mereka tidak merasakan ketakutan yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka merasakan rasa marah dan benci yang kuat, terutama lembah pedang suci yang kehilangan lima ahli tahap dongsu. Pada saat ini, mereka sangat marah. Jika bukan karena kekuatan mengerikan dari iblis semak duri, mereka pasti sudah bergegas. Tidak diketahui apakah itu karena transit Star Sovereign telah menyinggung iblis semak duri atau karena lembah pedang suci tidak beruntung. Lima ahli tahap Dongsu yang ditangkap oleh iblis semak duri semuanya adalah tetua lembah pedang suci. Melihat kelima tetua ditelan ke dalam perut iblis semak duri, orang-orang di lembah pedang suci sangat marah. Di saat yang sama, mereka hanya bisa diam-diam merasa kasihan. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Hem, lumayan. Memang ada peninggalan kuno di Black Abyss yang tak terbatas. Namun, kamu sepertinya sedikit tidak jujur. Kamu sebenarnya ingin menyembunyikan beberapa informasi. Untungnya, saya tidak mempercayai Anda sama sekali. Saya memilih untuk mendapatkan informasinya sendiri. Ternyata, peninggalan kuno tersebut memiliki batasan usia bagi yang masuk. Pantas saja sebagian besar dari kalian berada di tahap kehidupan surgawi, meskipun tingkat kultivasi pribadi kalian tidak layak untuk disebutkan. Jumlah kalian tidaklah buruk. Kekuatan kalian secara keseluruhan juga lumayan. Karena itu, masalahnya, kali ini aku akan bersikap lunak dan memberimu kesempatan untuk hidup. Setelah Iblis Semak Duri menelan lima tetua lembah pedang suci, dia berbicara kepada semua orang. 697. Tetesan air hitam yang dikeluarkan oleh Bramble Demon tidak hanya cepat, tapi juga sangat kuat. Tidak hanya para penggarap diri tahap Dongsu dan tahap umur panjang yang merasa sulit untuk melawan, bahkan Raja Bintang Biduk dan Dewa Hollow setengah langkah lainnya hanya bisa melawan sesaat sebelum tetesan air berhasil menembus pertahanan mereka dan mengebor ke dalam tubuh mereka. Laut Pengetahuan Luo Ping awalnya ingin menggunakan mutiara hitam putih untuk menetralisir tetesan air hitam, tapi dia takut menarik perhatian iblis Bramble, jadi dia meninggalkannya sendirian untuk sementara. Dia tidak khawatir Bramble Demon akan segera membunuh mereka. Jika dia benar-benar ingin membunuh mereka, itu tidak akan merepotkan. Dari perkataan iblis Bramble sebelumnya, Luo Ping sudah menebak niat iblis itu. Cairan ini adalah getah batang pohon iblis ini. Mengandung racun yang kuat, tapi sekarang setelah aku menekannya, racun itu hanya akan menyebar perlahan. Dalam waktu tiga bulan, racun dari getahnya akan menyebar sepenuhnya. Pada saat itu, ia akan langsung melahap lautan kesadaran dan tubuhmu, mengubahmu menjadi abu. Bahkan jika kamu dewa berongga setengah langkah, memiliki kekuatan jiwa yang kuat, kamu tidak akan mampu menahannya. Namun, selama kamu bisa kembali ke sini dalam tiga bulan, iblis ini secara alami akan membantumu menetralkan racun getahnya dan membiarkanmu pergi dengan selamat. Adapun permintaanku. Kalian yang keluar dari peninggalan era kuno hidup-hidup harus menyerahkan semua harta yang kalian peroleh dari peninggalan era kuno kepadaku. Sedangkan bagi mereka yang mati, itu tidak ada hubungannya denganku. Yah, iblis ini sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku akan melepaskan kalian semua. Sekarang kalian bisa pergi dari sini dan melanjutkan masuk lebih dalam. Demon Bramble menjelaskan kepada semua orang setelah menyuntikkan air hitam ke laut pengetahuan mereka. Mendengar kata-kata iblis Bramble, semua orang memahami kekuatan air hitam dan niat iblis tersebut. Wajah semua orang pucat. Meskipun Bramble Demon tidak berniat membunuh mereka, melainkan mengambil inisiatif untuk melepaskan mereka, tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajah mereka. Wajah semua orang muram. Kamu masih tidak ingin pergi, apakah kamu ingin iblis ini membunuh kalian semua sekarang? Iblis Bramble melihat tidak ada seorang pun yang bergerak, jadi dia berkata dengan tegas. Baiklah, ayo pergi. Setelah Helian Huozi dan yang lainnya terbang kembali ke pesawat luar angkasa, mereka segera memberi perintah untuk berangkat. Lagi pula, keadaan sudah seperti ini, jadi mereka hanya bisa meninggalkan hutan berduri untuk sementara waktu. Setelah melewati dua lapisan bahaya, pertama-tama mereka akan sampai di reruntuhan kuno. Kesembilan kapal itu terbang sekali lagi, dengan cepat menuju ke bagian dalam hutan Bramble. Kali ini, karena iblis tua burung Bramble dengan sukarela membiarkan mereka lewat, tidak ada duri yang menghalangi mereka, sehingga kapal bisa terbang tanpa halangan apapun. Segera, sembilan kapal itu terbang lebih dari seratus mil jauhnya. Dari atas kapal, mereka masih bisa melihat bagasi Bramble Demon di belakang mereka. Semuanya, tidak perlu terlalu tertekan dan khawatir. Kita sudah beruntung karena burung Bramble tua tidak membunuh kita. Lagi pula, mengingat basis budidayanya, bahkan jika kita semua dewa sudo setengah langkah bergabung, kita tetaplah masih belum ada tandingannya. Meskipun kita telah diracuni oleh racun pohon iblis Bramble, belum tentu kita akan mati. Selama kita memasuki reruntuhan kuno, kita mungkin bisa menemukan pil obat tingkat immortal. Ketika saatnya tiba, kita akan melakukannya. Pasti bisa menghilangkan racun pohon di tubuh kita. Oleh karena itu, setiap orang harus menyatukan diri dan berusaha melewati dua lapisan bahaya berikutnya dengan lancar. Hanya dengan begitu, kita akan memiliki kesempatan untuk memasuki reruntuhan kuno dan menemukan pil obat tingkat abadi. Melihat kondisi semua orang sangat buruk, Helian Huoci segera berkata kepada semua orang. Setelah mendengar itu, semua orang di sembilan kapal merasa itu sangat masuk akal. Setelah memikirkannya, mereka dengan cepat memulihkan pikiran mereka. Mereka membuang depresi dan kekhawatiran mereka sebelumnya, dan sekali lagi melepaskan keyakinan mereka yang sangat teguh. Sekarang, mereka harus bersatu dan bertahan. Mereka harus melakukan yang terbaik untuk menembus lapisan bahaya berikutnya. Hanya dengan begitu, mereka dapat memasuki reruntuhan kuno dan memiliki kesempatan untuk menemukan pil obat tingkat abadi dan menyelamatkan hidup mereka. Meski proses ini sangat sulit, mereka tidak takut sejak awal. Mereka semua datang untuk mencari harta karun di reruntuhan kuno. Meskipun mereka diracuni oleh racun pohon, selama mereka memiliki pil obat tingkat abadi, racun pohon secara alami tidak akan menjadi ancaman. Oleh karena itu, perkembangan situasi masih harus kembali ke tujuan semula, yaitu lancar memasuki reruntuhan kuno. Setelah semua orang pulih pikirannya, Helian Huoqi akhirnya merasa lega. Kesembilan kapal itu dengan cepat terbang ke sisi lain hutan berduri. Sebelum mereka meninggalkan kawasan hutan berduri, semua orang sudah bisa merasakan aura kematian yang kuat di depan mereka. Terlebih lagi, di hutan berduri di depan mereka terdapat sejumlah besar gas putih. Kemanapun gas putih itu lewat, semua tanaman merambat berduri akan terhempas dalam sekejap. Meskipun mereka dapat dengan cepat kembali ke keadaan semula, saat gas putih lewat, lapisan tanaman merambat berduri lainnya akan terhempas. Dalam situasi seperti ini, ketangguhan tanaman merambat berduri terus meningkat. Pecahan tanaman merambat berduri yang terhempas bergabung menjadi gas putih, meningkatkan kekuatan gas putih pada saat yang bersamaan. Aura kematian ini sebenarnya sangat kuat. Ini sebanding dengan aura yang dikeluarkan oleh salah satu dari sembilan roh mati yang kami temui di kastil Suokiu. Ini hanyalah pinggirannya saja. Jika kita berhasil mencapai pusat, aku khawatir kekuatan ki kematian akan meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Tak heran kalau senior Helian mengalami cedera yang cukup serius ketika dia lewat tadi. Dengan kecepatan senior Helian, dia secara alami dapat melewati area aura kematian dengan cepat. Tapi sekarang ada sembilan kapal, tidak peduli seberapa cepat mereka, mereka tidak dapat mencapai level itu. Sepertinya kita akan memilikinya untuk melalui pertempuran lain. Luo Ping merasakan aura kematian di depan mereka dan segera membuat perkiraan di dalam hatinya. Bahaya ketiga adalah area roh mati yang penuh aura kematian dan roh mati yang tak terhitung jumlahnya. Klan roh mati dikatakan telah menghilang pada akhir zaman kuno. Orang awam tidak akan pernah menyangka bahwa akan ada banyak sekali roh mati di Black Abyss yang tak terbatas. Kesembilan kapal itu terbang keluar dari hutan berduri dalam sekejap mata dan memasuki area roh mati. Begitu mereka masuk, semua orang yang berdiri di kapal merasakan perasaan tercekik. Di luar angkasa, ada aura kematian yang kuat di mana-mana. Tidak ada aura kehidupan untuk dibicarakan. Dalam lingkungan seperti itu, jauh lebih buruk daripada lingkungan di ruang sekte iblis. Bagaimanapun, meskipun ruang sekte iblis dipenuhi dengan aura iblis, ada juga aura kehidupan di aura iblis. Itu tidak akan membuat orang merasa tercekik. Terlebih lagi, di area arwah mati sepertinya tidak ada aliran udara spasial. Aura kematian melayang tanpa tujuan. Hanya di persimpangan dengan hutan berduri dan tertarik oleh aliran udara di hutan berduri, barulah aura kematian dalam jumlah besar menyebar. Dalam lingkungan seperti itu, tidak hanya semua orang merasa tercekik, tetapi bahkan kecepatan terbang kapal pun sangat terhambat. Meskipun pada awalnya tidak seperti area empat kali gravitasi di mana terdapat tarikan gravitasi yang kuat ke bawah, tanpa adanya aliran udara, kecepatannya tidak dapat ditingkatkan. Kesembilan kapal itu terbang selama satu jam penuh, tetapi mereka hanya terbang beberapa ratus mil. Kecepatan mereka tidak secepat kecepatan terbang para penggarap tahap pendirian yayasan. Meski begitu, tidak ada yang berani meninggalkan kapal sesuka hati. Mereka hanya bisa membiarkan kapalnya terbang perlahan. Lagi pula, semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat pula aura kematiannya. Di kapal, di samping Luoping, boneka roh jahat berdiri di tepi kapal seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Ia menyerap aura kematian dalam suapan besar seolah-olah sedang meminum air. Di seluruh kapal, semua orang melihat boneka roh jahat dengan heran. Mereka merasa tindakannya tidak terbayangkan. Lagi pula, begitu aura kematian memasuki tubuh seorang kultivator, itu akan mempercepat hilangnya umur kultivator. Itu juga akan menyerap kekuatan seluruh tubuh kultivator. Semakin kuat aura kematian, semakin cepat pula percepatan hilangnya umur. Setelah mencapai tahap tertentu, bahkan master tahap kendaraan besar akan menghabiskan umurnya dalam sekejap dan kehilangan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, para penggarap ini tidak berani meninggalkan kapal sesuka hati, namun. Kini, boneka roh jahat itu menelan aura kematian seolah sedang meminum air. Sungguh luar biasa, boneka roh jahat tidak peduli dengan sikap orang banyak. Yang ada hanya aura kematian di matanya. Nafsu membara seperti itu sepertinya ingin menyerap seluruh aura kematian di sini. Luo Ping melihat penampakan boneka roh jahat. Dia tidak terkejut lagi; sebaliknya, dia tertawa di dalam hatinya. Ia merasa tindakannya sebelumnya sangat bijaksana. Tidak lama setelah memasuki area roh mati, Luo Ping melepaskan boneka roh jahat. Karena aura roh jahat sedikit mirip dengan aura kematian, Luo Ping punya ide yang berani. Itu untuk membiarkan boneka roh jahat menyerap aura kematian di sini. Bahkan jika terjadi kecelakaan setelah menyerap aura tersebut, dia dapat menyimpannya dalam sekejap, dan kemudian secara diam-diam menggunakan kemampuan mutiara hitam putih untuk membantunya melarutkan aura kematian. Karena memikirkan akibat terburuknya, Luo Ping tidak segan-segan mengendalikan roh jahat untuk menyerap aura kematian. Di matanya yang penuh harap, boneka roh jahat tidak berhenti menyerap aura kematian sampai sekarang. Dalam proses penyerapan, roh jahat yang awalnya membutuhkan kendali Luoping, mulai aktif menyerap aura kematian yang membuat Luoping sangat bahagia. Dengan kata lain, boneka roh jahat masih sangat menginginkan aura kematian, itulah sebabnya ia memiliki sedikit kesadaran diri. Luoping bermaksud membiarkan roh jahat memulihkan ingatan dan kesadaran mereka sepenuhnya melalui penyerapan aura kematian. Dengan cara ini, akan sangat membantu peningkatan kekuatan boneka roh jahat. Dengan terserapnya roh jahat, sejumlah besar aura kematian terserap ke dalam perutnya. Hingga saat ini, dia telah menyerap aura kematian selama setengah jam. Setelah menyerap aura kematian selama jangka waktu tertentu, Luoping dapat dengan jelas merasakan bahwa kesadaran roh jahat berangsur-angsur pulih, dan aura tubuh mereka juga berangsur-angsur meningkat. Roh jahat pada awalnya adalah roh primordial dari penggarap, tetapi mereka telah kehilangan kesadaran aslinya, sehingga mereka diintegrasikan ke dalam boneka dan disempurnakan menjadi boneka roh jahat. Meskipun kekuatan wayang roh jahat digabungkan dengan keunggulan roh jahat dan wayang, masih sulit untuk menampilkan kekuatan penuhnya karena kekuatan individu kedua belah pihak sangat lemah. Hanya dengan meningkatkan kekuatan roh jahat dan boneka, kekuatan bertarung boneka roh jahat dapat terus melonjak dan mencapai level yang lebih tinggi. Salah satu cara untuk meningkatkan kekuatan roh jahat adalah dengan membangkitkan kesadaran mereka. Bagaimanapun, setelah kesadaran roh jahat dipulihkan, mereka akan dapat menggunakan metode budidaya dan keterampilan bela diri asli mereka. 698 Tepat ketika Luo Ping mengharapkan roh jahat untuk mendapatkan kembali kesadaran mereka sepenuhnya, suara terobosan yang tak terhitung jumlahnya di udara tiba-tiba datang dari depan, disertai dengan suara melengking yang membuat orang merasa tidak nyaman. Luo Ping segera menoleh dan menemukan bahwa di ruang di depannya sebenarnya ada sejumlah besar roh mati. Roh-roh mati ini berpindah-pindah melalui energi kematian dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun roh-roh mati yang muncul di depannya hanya berada pada tahap nas Chen Sol, Luo Ping dapat menyimpulkan bahwa dalam lingkungan seperti itu, setiap roh mati tahap nas Chen Sol dapat bertarung dengan penggarap tahap nas Chen Sol biasa. Semua orang melihat kemunculan tiba-tiba roh-roh mati ini, hanya dengan melihat mereka, jumlah roh mati sudah melebihi jumlah mereka. Belum lagi masih banyak bayangan cahaya yang bergerak di belakang mereka. Bukankah mereka mengatakan bahwa klan roh mati telah punah pada akhir zaman kuno? Mengapa banyak sekali arwah mati di tempat ini? Roh-roh mati di depan kita baru berada pada tahap jiwa baru lahir, tetapi roh-roh mati di belakang mereka secara bertahap meningkatkan budidaya mereka. Mungkinkah mereka menggunakan taktik roda untuk melelahkan kita sampai mati? Sial! Untuk memasuki reruntuhan kuno, tidak peduli berapa banyak roh mati yang ada, kita harus membunuh jalan keluarnya. Ya, biarkan roh-roh mati ini melihat kekuatan kita, dan biarkan mereka memahami kekuatan umat manusia. Melihat sejumlah besar arwah mati berkumpul di dekatnya, orang-orang di kapal tidak menunjukkan rasa takut yang mereka alami sebelumnya. Sebaliknya, semangat juang yang kuat pun bangkit. Bang, 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 sejumlah besar roh mati mulai menghantam kapal, mencoba menerobos penghalang pertahanan kapal. Dalam sekejap mata, sembilan kapal itu dikelilingi oleh roh-roh mati, melancarkan tabrakan sengit berulang kali. Dalam keadaan seperti itu, kecepatan kapal menjadi sangat lambat. Melihat ini, orang-orang di kapal melancarkan serangan balik yang sengit dari dalam penghalang. Bagaimanapun, roh-roh mati di luar relatif lemah, dan di bawah serangan orang-orang, mereka langsung terbunuh. Pada dasarnya, serangan setiap orang dapat membunuh sejumlah besar roh mati. Namun, jumlah roh yang mati terlalu banyak. Bahkan jika orang-orang membunuh mereka dengan cepat, jumlah roh mati di luar tidak berkurang sama sekali, tetapi secara bertahap meningkat. Perubahan seperti itu segera menyebabkan ekspresi semua orang menjadi suram. Mereka semua melihat ke kejauhan, ingin melihat dari mana datangnya jiwa-jiwa yang mati itu. Dikatakan bahwa di area roh mayat hidup, terdapat harta karun klan roh mayat hidup, menara roh mayat hidup, namun metode penyembunyiannya sangat cerdik, bahkan pembangkit tenaga listrik tahap kenaikan besar akan kesulitan menemukan lokasinya. Di dalam menara mayat hidup, ada sejumlah besar mayat hidup yang dapat dilepaskan secara terus-menerus. Bahkan jika musuh kuat, mereka akan kelelahan oleh mayat hidup yang tak ada habisnya. Ini juga alasan mengapa ras mayat hidup bisa menjadi ras yang kuat di zaman kuno. Oleh karena itu, tujuan kami saat ini bukanlah untuk membunuh mayat hidup sebanyak mungkin, tetapi untuk membuka jalan bagi kapal agar bisa terbang dengan sukses. Suara Helian Huozi terdengar dari sembilan kapal secara bersamaan. Dia memberitahu semua orang tentang situasi di sini dan karakteristik klan mayat hidup, mengingatkan mereka untuk tidak terlalu mengejar jumlah klan mayat hidup. Selama menara mayat hidup masih ada, klan mayat hidup akan terus diproduksi. Tidak mungkin bagi semua orang untuk membunuh klan mayat hidup sepenuhnya, jadi mereka perlu membuka jalan. Ketika semua orang mendengar kata-kata Helian Huozi, mereka semua menjadi rasional dan mengubah cara mereka bertarung. Mereka tidak lagi bertarung secara individu dan fokus pada satu arah, yaitu bagian depan kapal. Perlawanan terhadap penerbangan kapal terutama datang dari mayat hidup di depan mereka. Hanya dengan menyapu bersih mayat hidup di depan mereka barulah kapal bisa bergerak tanpa hambatan. Setelah semua orang mengubah cara mereka bertarung, para undet di depan kapal segera diserang dengan ganas. Jumlah mereka dengan cepat berkurang dan segera muncul jalan yang memungkinkan kapal untuk terus terbang. Kesembilan kapal tersebut dengan upaya bersama semua orang akhirnya bisa terbang dengan lancar untuk sementara waktu. Selama ini, orang-orang di kapal tidak berhenti menyerang, meskipun klan mayat hidup tidak cukup kuat untuk menembus penghalang pertahanan kapal. Seiring dengan peningkatan budidaya, klan mayat hidup secara bertahap, kekuatan penghalang pertahanan juga dengan cepat melemah. Tekanan pada semua orang juga meningkat secara bertahap. Di kapal, di samping Luoping, boneka roh jahat terus-menerus mengeluarkan cahaya putih dari mulutnya, menyedot mayat hidup di depan kapal, dan kemudian menelannya. Energi kematian pada tubuh klan mayat hidup ini bahkan lebih padat dan kental. Bagi boneka roh jahat, itu bisa dikatakan sebagai suplemen yang bagus, jadi tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Setelah menelan dalam waktu yang lama, budidaya boneka roh jahat meningkat dengan sangat cepat. Pada saat ini, ia telah mencapai alam Dongsu awal dan terus meningkat secara bertahap. Kemajuan boneka roh jahat tampaknya tanpa hambatan sedikit pun. Hal ini membuat Luoping yakin bahwa budidaya asli roh jahat pasti telah melampaui alam Dongsu awal. Adapun level apa yang telah mereka capai, dia hanya bisa terus menunggu dan melihat kemajuan budidaya wayang roh jahat. Sangat membantu peningkatan kekuatan bertarung luoping. Bagaimanapun juga, boneka roh jahat kini telah menjadi kembaran luoping dan terhubung dengan pikirannya, jadi mudah untuk mengendalikannya. Tiba-tiba, boneka roh jahat terbang dan terbang keluar dari penghalang pertahanan kapal. Kemudian, perlahan-lahan terbang ke atas dan menelan mayat hidup di jalannya satu persatu. Banyak orang di kapal yang sangat bingung dan terkejut dengan tindakan boneka roh jahat. Bagaimanapun, energi kematian di luar sangat luas dan padat. Ditambah dengan fakta bahwa ada begitu banyak undet, tindakan para roh jahat hanyalah bunuh diri. Namun, ketika mereka melihat ekspresi luoping yang tidak khawatir, mereka merasa sangat aneh. Bagaimanapun juga, boneka roh jahat berada di bawah kendali luoping. Semua orang menebak apa yang akan dilakukan luoping. Faktanya, hanya luoping sendiri yang tahu bahwa tindakan boneka roh jahat sebenarnya tidak diperintahkan olehnya. Hanya saja dia untuk sementara melepaskan kendalinya atas roh jahat dan membiarkan mereka bertindak sendiri. Sebelumnya, boneka roh jahat secara samar-samar mengirimkan pesan yang tidak jelas kepada Luoping. Sepertinya ada aura aneh di area Undet yang menariknya. Roh jahat mengungkapkan keinginan mereka untuk menyelidiki beberapa kali berturut-turut. Setelah berpikir sejenak, Luoping untuk sementara melepaskan kendalinya atas roh jahat dan membiarkan roh jahat bertindak sendiri. Roh jahat, yang telah memulihkan sebagian kesadarannya, secara otomatis terbang keluar dari kapal dan muncul di depan semua orang. Aura macam apa yang menarik roh jahat bahkan bisa membuat mereka mengirimkan pesan lemah kepadaku. Meskipun Luo Ping bingung, dia tetap membiarkan roh jahat terus terbang ke atas. Setelah beberapa saat melahap, roh jahat akhirnya berhasil menerobos pengepungan klan Undet, dan dengan cepat terbang keluar dari pandangan semua orang. Melihat roh jahat menghilang ke dalam aura kematian di atas, Luo Ping segera menarik kembali pandangannya dan terus menampilkan teknik misterius fantasi ekstrim, dan mulai membunuh Undet di depan kapal dengan kejam. Pada saat ini, budidaya Undet di depan mereka telah dipromosikan ke tahap kehidupan surgawi. Tidak hanya kekuatan bertarung mereka yang sangat kuat, tetapi jumlah mereka juga sangat banyak. Semua orang merasakan tekanan yang besar. Sekarang, jika mereka ingin membunuh satu Undet, mereka perlu menghabiskan waktu tertentu, apalagi melepaskan kekuatan membunuh dalam skala besar, seperti luoping, yang bisa menampilkan teknik misterius fantasi ekstrim dan menghasilkan kekuatan membunuh skala besar. Hanya ada sedikit ahli, kecuali para ahli tahap dongsu hanya ada sedikit orang di bawah tahap kehidupan surgawi yang dapat menandingi serangan Luoping. Jika ada, hanya Guang Kuanzi, Chen Huan, dan yang lainnya, yang juga merupakan anak pilihan surga. Mereka pun tersebar di sembilan kapal dan melancarkan serangan sengit. Kekuatan bertarung mereka tidak lebih lemah dari para ahli di tahap Dongsu. Bahkan harta dan metode mereka lebih kuat daripada rata-rata ahli tahap Dongsu. Meskipun semua orang di sembilan kapal meningkatkan kekuatan serangan mereka, seiring dengan bertambahnya jumlah undet, sulit untuk membunuh jalan di depan kapal. Dalam keadaan seperti itu, para ahli tahap Hollow Immortal setengah langkah mulai menyerang. Seperti sebelumnya, ahli tahap Hollow Immortal setengah langkah membiarkan semua orang menyerang sendiri di awal untuk melatih mereka. Baru sekarang mereka menyerang. Sama seperti di hutan berduri, kapal itu maju dalam waktu yang lama dengan bantuan ahli tahap Abadi Berongga setengah langkah. Pada akhirnya, budidaya Undet yang mereka temui telah mencapai tahap Dongsu akhir. Saat ini, semua orang di kapal tidak punya pilihan selain bergabung untuk menyerang satu roh. Meski begitu, tidak mudah membunuh roh. Meskipun para ahli tahap abadi berongga setengah langkah terus menyerang di depan untuk membuka jalan bagi kapal, batas pertahanan dari sembilan kapal berada di ambang kehancuran karena serangan terus-menerus dari mayat hidup. Jalan masih panjang sebelum mereka bisa melewati zona undet. Jika pertahanan kapal tidak dapat dipertahankan, semua orang di kapal akan dikepung oleh undet. Saat semua orang khawatir, para ahli dari tiga kamar dagang besar di sembilan kapal segera bergabung untuk mengaktifkan formasi pertahanan lain di kapal. Mereka juga menempatkan beberapa batu roh kelas tertinggi di mata formasi. Penghalang pertahanan baru segera muncul, menggantikan penghalang pertahanan asli. Itu menjadi sangat kokoh, sekali lagi melindungi kapal seperti benteng yang tidak bisa ditembus. Jiwa-jiwa mati di tahap akhir Dongsu itu mengeluarkan pekikan yang memekakkan telinga. Agar perjalanan keruntuhan kuno ini lebih lancar, tiga kamar dagang besar kali ini menyediakan kapal dengan kualitas terbaik. Kekuatan pertahanan mereka sangat kuat dan mereka memiliki banyak langkah pertahanan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melewati area berbahaya di Endless Black Abyss. Sekarang pertahanan sembilan kapal menjadi kuat kembali, semua orang merasa lega. Namun, perubahan kapal tersebut tampaknya telah benar-benar membuat marah para undet Dong Su Stage di sekitarnya. Mayat hidup ini sangat marah dan tubuh mereka mulai bermutasi. Roh undet, yang awalnya seukuran manusia, dengan cepat bertambah besar. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi makhluk raksasa. Mereka berkumpul di sekitar kapal seperti gunung kecil. Hanya dalam waktu singkat, undet yang tak terhitung jumlahnya bermutasi. Tidak hanya orangnya meningkat, tetapi mereka juga menempati banyak ruang dan menyegel kapal sepenuhnya. Mayat hidup yang bermutasi ini mengeluarkan cahaya putih dari telapak tangan mereka pada saat yang bersamaan. Kecemerlangan terjalin dalam kehampaan dan membentuk bola cahaya putih besar yang berisi kekuatan yang sangat kuat. Sebanyak sembilan bola cahaya putih besar digantung di atas sembilan kapal. Saat kekuatan bola cahaya terus meningkat, orang-orang di kapal merasakan tekanan kuat turun dari langit. 699. Kekuatan bola cahaya ini sangat kuat. Sekali meledak, kekuatannya tidak terbatas. Cukup untuk menjungkir balikan langit dan menghancurkan pertahanan kapal. Sudah terlambat untuk menghentikan undet. Mari bergabung untuk memperkuat pertahanan kapal. Luoping segera mengingatkan semua orang untuk bekerja sama meningkatkan pertahanan kapal. Dia telah memahami maksud dari undet ini. Mereka bermaksud menggunakan kekuatan ledakan bola ringan tersebut untuk mendobrak penghalang pertahanan kapal. Luoping telah melihat kekuatan ledakan bola cahaya ini di kastil Zuokiu. Meski pertahanan kapalnya sangat kuat sekarang, jumlah undet juga meningkat berkali-kali lipat. Begitu bola cahaya meledak, penghalang pertahanan kapal pasti akan sulit untuk dilawan. Pada saat itu, mereka harus menghadapi serangan undet secara langsung, dan akan ada banyak korban jiwa. Hanya orang-orang di kapal perang gabungan yang memiliki kesempatan untuk menahan dampak bola cahaya tersebut. Di bawah peringatan Luo Ping, semua orang setuju dengannya. Jadi, semua orang di kapal sekali lagi melepaskan Yuan Qi sejati mereka dan menyuntikkannya ke dalam inti formasi Zen. Tanpa ragu-ragu, mereka meningkatkan kekuatan penghalang pertahanan. Mayat hidup di luar juga secara intensif meningkatkan kekuatan bola cahaya. Kedua belah pihak berpacu dengan waktu, berusaha sekuat tenaga. Akhirnya, setelah beberapa saat, undet telah menyelesaikan pemasukan kekuatannya. Semua undet berteriak pada saat bersamaan, dan suaranya memekakkan telinga. Pada saat yang sama, sembilan bola cahaya besar meledak pada saat yang sama, dan kekuatan yang sangat kuat dilepaskan dalam sekejap, menghantam kapal dari atas ke bawah. Kesembilan kapal tersebut dihantam oleh kekuatan yang mengerikan pada saat yang bersamaan, dan semuanya jatuh tak terkendali. Orang-orang di kapal gemetar dan tidak bisa berdiri tegak. Kekuatan bola cahaya itu sangat buruk. Saya khawatir penghalang pertahanan kapal tidak akan mampu menahannya. Luo Ping segera membuat keputusan di dalam hatinya. Meskipun dia berada di dalam kapal, dia masih bisa merasakan gelombang kejut yang kuat menyebar ke seluruh kapal. Belum lagi, lambung kapal juga terkena dampak gelombang kejut tersebut. Kecepatan turunnya kapal sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia telah turun sejauh lebih dari 10 mil. Pada saat ini, para ahli Half-Step Hollow Immortal telah berteleportasi ke bagian bawah kapal dan menunjukkan kekuatan mereka yang kuat untuk mendukung kapal. Saat ini, sembilan dentuman keras terdengar. Penghalang pertahanan dari sembilan kapal semuanya telah rusak. Orang-orang di kapal juga terguncang oleh dampak besar di atas, dan sulit bagi mereka untuk menstabilkan tubuh mereka. Para ahli dari tiga kamar dagang di kapal bahkan tidak dapat mengaktifkan kembali formasi pertahanan lainnya mereka hanya bisa menyaksikan roh-roh mati di sekitarnya dengan cepat mendekati mereka. Tanpa perlindungan penghalang pertahanan, undet raja terbang ke atas kapal dalam sekejap mata dan melancarkan serangan sengit ke arah kru. Ras manusia dan ras iblis dengan basis budidaya lebih rendah bahkan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ki kematian yang dilepaskan oleh undet tahap dongsu menyerang tubuh mereka. Umur dan basis budidaya mereka dengan cepat habis. Hanya dalam beberapa saat, orang-orang ini kehilangan nyawa dan berubah menjadi abu, menghilang sepenuhnya dari kapal. Adapun yang lainnya, Meskipun mereka bereaksi dengan cepat dan meluncurkan pertahanan mereka di bawah serangan sengit dari Undet tahap Dongsu, pertahanan banyak orang hancur dan Ki kematian menyerang tubuh mereka. Karena Ki kematian terlalu kuat, orang-orang ini tidak dapat menghilangkannya dan hanya bisa menghadapi kematian. Dalam waktu singkat, puluhan orang di setiap kapal tewas di tangan para Undet. Untungnya, Dewa Holo setengah langkah bekerja sama untuk menstabilkan kapal dan kembali ke kapal. Mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka yang kuat dan langsung memusnahkan Undet di kapal. Kemudian, sembilan dewa hollow setengah langkah menyebarkan kekuatan jiwa mereka ke seluruh kapal, mencegah undead di luar mendekat, dan untuk sementara melindungi orang-orang. Sedangkan untuk hollow immortal setengah langkah yang tersisa, mereka terus memusnahkan undead yang tak ada habisnya di bagian depan kapal. Namun, kerjasama ini bukanlah solusi jangka panjang. Bagaimanapun, bahkan dewa hollow setengah langkah harus menghabiskan basis budidaya mereka untuk melawan Ki Kematian di sekitarnya dan melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa untuk melindungi kapal. Di saat yang sama, mereka juga harus bertarung dengan sejumlah kecil Undet. Meskipun ada Dewa Hollow setengah langkah lainnya yang menghalangi bagian depan, masih banyak Undet yang mendekati kapal dari kedua sisi. Lagi pula, seluruh area Undet itu sangat luas. Jika mereka tidak bisa meninggalkan area Undet tepat waktu, Hollow Immortal setengah langkah ini tidak akan memiliki basis budidaya yang cukup untuk terus melindungi orang-orang di kapal. Di saat yang sama, karena mereka akan mencapai pusat area Undet, Ki Kematian menjadi semakin padat. Basis budidaya undet semuanya telah mencapai tahap akhir dongsu. Bahkan Hollow Immortal setengah langkah tidak akan mampu bertahan lama melawan undet yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, mereka harus bergegas melewati pusat area undet dalam waktu sesingkat mungkin. Selama mereka melewati pusat, ki kematian di belakang mereka secara bertahap akan melemah, dan basis budidaya undet juga akan berkurang secara bertahap. Selain area pertama dengan gravitasi empat kali lipat, tiga area bahaya lainnya adalah yang paling kuat di tengahnya, dan tekanan di sisinya secara bertahap akan melemah. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh Hollow Immortal setengah langkah ini adalah melancarkan serangan hirup pikuk dalam waktu singkat, sehingga kapal dapat melewati pusat area undet dalam waktu sesingkat mungkin. Di bawah serangan sengit dari enam dewa Hollow setengah langkah, undet tahap akhir dong bahkan tidak bisa berada dalam jarak seratus kaki dari mereka, dan langsung terbunuh. Kecepatan mereka membunuh undet sangatlah cepat, dan mereka berhasil membuka jalur berdarah untuk kapal tersebut. Di bawah kepemimpinan enam dewa Hollow setengah langkah, Sembilan kapal dilindungi oleh sembilan dewa hollow setengah langkah lainnya saat mereka dengan cepat mendekati pusat area mayat hidup. Meskipun pusat area mayat hidup hanya berjarak 500 mil, ki kematian di sana sangat padat. Bahkan dengan basis budidaya kita, kita tidak bisa tinggal lama di sana. Oleh karena itu, kita tidak boleh menahan diri dan meluncurkan serangan. Serangan hirup pikuk tanpa menghiraukan resikonya. Helian Huochi berkata kepada dewa hollow setengah langkah lainnya. Saat dia selesai berbicara, lima dewa hollow setengah langkah lainnya tiba-tiba merasakan kepadatan ki kematian telah meningkat beberapa kali lipat, sangat membatasi kekuatan serangan mereka. Pada saat ini, mereka semua tahu bahwa mereka telah memasuki pusat area undet. Selanjutnya, seperti yang dikatakan Helian Huochi, mereka harus melancarkan serangan heboh tanpa menahan diri. Oleh karena itu, aura enam dewa hollow setengah langkah naik secara tiba-tiba, langsung menembus penindasan ki kematian. Setiap orang dikelilingi oleh kekuatan jiwa yang padat. Area yang ditutupi oleh kekuatan jiwa mereka seluruhnya berwarna kuning, sepenuhnya menghalangi semua ki kematian di luar, sehingga sulit untuk mendekati tubuh mereka. Pada saat yang sama, mereka menunjukkan serangan mereka yang paling mahir atau paling kuat, membunuh undet di sekitarnya dengan heboh. Enam dewa hollow setengah langkah yang membuka jalan di depan semuanya adalah ahli dengan kekuatan tempur yang kuat. Meskipun Helian Huochi hanyalah seorang second calamity lus immortal, kekuatan tempurnya berada di peringkat terdepan dalam grup. Pada saat ini, Tubuh Helian Huochi melepaskan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya, mengembun menjadi pedang cahaya yang sangat tajam dan melesat ke segala arah. Setiap pedang ringan yang mengenai roh mati pasti akan terbunuh. Saat cahaya bintang di tubuhnya terus mengembun menjadi pedang cahaya, undet di sekitarnya tidak bisa mendekatinya. Qiong Hua Starlord menggunakan teknik paling kuat dari Istana Cakrawala Giok, teknik ilahi sembilan surga. Sembilan awan besar mengembun di sekujur tubuhnya, berkilau dan tembus cahaya, mengandung kekuatan Yuan Abadi yang kuat. Sebagai ahli setengah langkah Hollow Immortal, sebagian besar kekuatan Yuan Sejati Nafel telah diubah menjadi kekuatan Yuan Abadi. Oleh karena itu, teknik yang dia gunakan sebagian besar mengandung kekuatan Yuan Abadi. Sembilan awan besar keluar dari sekitar Kyung Hua Star Sovereign. Setiap awan mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan, yang langsung menyedot jiwa-jiwa mati di dekatnya, menyebabkan mereka menghilang. Transit Star Lord secara alami menggunakan gerakan terakhir teknik pedang pembelah langit, 10.000 pedang membelah langit untuk membasmi roh mati. Dengan ayunan pedang, hampir 10.000 sinar pedang dilepaskan. Setiap kilatan pedang mengandung aura pembunuh yang mengerikan, membunuh roh mati di tempat. Tujuh bintang di sekitar tubuh bintang biduk memancarkan cahaya bintang yang tiada habisnya. Setiap cahaya bintang mengandung kekuatan bintang yang sangat kuat. Selama bersentuhan dengan tubuh roh mati, ia akan langsung membunuh roh mati tersebut, mengubahnya menjadi debu dan menghilang ke angkasa. Huyantu terus-menerus melambaikan pedang surgawi lihen di tangannya, menampilkan teknik pedang surgawi. Sinar pedang yang kuat tidak lebih lemah dari sinar pedang transit Star Lord. Setiap sinar pedang pasti akan mengakhiri kehidupan sejumlah besar Undet. Adapun yang terakhir itu adalah Kaisar Iblis dari Klan Iblis Yingxi. Sebagai naga emas bercakar lima, Yingxi melepaskan cahaya kemasan yang pekat dan menyilaukan. Selama cahaya kemasan menembus tubuh Undet, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Di bawah serangan sengit dari enam orang, Undet di sekitarnya tidak bisa mendekat sama sekali. Oleh karena itu, kapal di belakangnya memiliki cukup ruang untuk terbang. Namun, masih merupakan tantangan yang cukup besar bagi Dewa Sudo Setengah Langkah, seperti mereka untuk melepaskan energi jiwa mereka untuk melindungi diri mereka sendiri sambil melakukan serangan sekuat itu pada saat yang bersamaan. Namun, agar sembilan kapal dapat melewati zona undet dengan lancar, mereka harus bertahan. Jika tidak, kemungkinan besar semua orang di kapal akan kehilangan nyawa. Tekanan pada Dewa Hollow Setengah Langkah di sembilan kapal di belakang juga meningkat secara dramatis. Karena kekuatan Ki Kematian telah meningkat beberapa kali lipat, jumlah kekuatan jiwa yang mereka keluarkan juga meningkat. Apalagi konsumsi kekuatan jiwa sangat cepat. Selain itu, jumlah Undet di sini sangat mengejutkan. Mereka harus menghadapi lebih banyak lagi Undet di saat yang bersamaan. Alhasil, tekanan pada mereka tak kalah dengan enam pemain di depan. Hal ini terutama berlaku untuk Bintang Lord Jian Chen. Dia baru saja mencapai tahap Grand Ascension belum lama ini. Api jiwanya belum mengembun di dalam jiwanya. Oleh karena itu, dia hanya bisa melepaskan Yuan sejatinya untuk menyelimuti kapal-kapal tersebut. Untungnya fisiknya sangat kuat, inilah sebabnya dia bisa menahan invasi ki kematian. Namun, tekanan pada dirinya juga paling besar. Di bawah kerjasama penuh lebih dari sepuluh dewa hollow setengah langkah, sembilan kapal tidak melambat di tengah zona mayat hidup. Saat mereka hendak melintasi jarak tertentu, sesuatu yang tidak terduga tiba-tiba terjadi. 700. Masuknya energi kematian secara tiba-tiba beberapa kali lebih padat daripada energi kematian di sekitarnya itu sudah mencapai titik di mana ia akan mencair. Saat energi kematian turun, ia segera menyelimuti selusin Dewa Hollow setengah langkah dan sembilan kapal. Energi kematian yang sangat kuat juga menyelimuti hati setiap orang. Ini buruk. Aku tidak tahu kenapa, tapi sebenarnya ada energi kematian yang begitu padat. Tingkat kultivasiku telah ditekan dan aku hanya bisa menggunakan sekitar 50 kekuatanku. Suara Huyantu tiba-tiba terdengar. Nada suaranya terdengar sedikit cemas. Saya juga. Belum lagi kultivasi saya telah ditekan, saya juga perlu melepaskan lebih banyak kekuatan jiwa untuk menahan invasi energi kematian. Saat ini, saya hanya dapat menggunakan 30% kekuatan saya untuk menghadapi undet. Saudara Helian, tahukah kamu apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang saat pertama kali kita melewati tempat ini, yang ada hanya energi kematian? Mengapa tiba-tiba ada energi kematian yang jauh lebih padat? Tuan Bintang Biduk bertanya pada Helian Huochi dengan sedikit keraguan. Saat itu, Ketika Helian Huoci memberitahu mereka tentang situasi di sini, mereka tidak menghadapi situasi seperti itu. Semuanya sangat stabil. Sekarang, tiba-tiba ada energi kematian yang begitu padat. Mungkinkah ada masalah dengan Menara Mayat Hidup? Helian Huoci juga sangat ragu, tapi dia tetap mengungkapkan tebakannya. Menara Mayat Hidup dikatakan bahwa harta paling berharga dari Klan Mayat Hidup. Menara Mayat Hidup dapat terus-menerus menghasilkan energi kematian dalam jumlah besar. Mayat Hidup juga lahir dari Menara Mayat Hidup. Namun, dengan lenyapnya klan mayat hidup, Menara Mayat hidup juga ikut lenyap. Dikatakan bahwa Menara Mayat hidup berada di jurang hitam yang tak terbatas. "Mungkinkah itu benar?" Raja Bintang Kyong Hua merasa skeptis. "Dia tidak yakin apakah Menara Mayat hidup benar-benar ada di tempat ini. Aku juga tidak yakin. Namun, karena tempat ini bisa mengumpulkan begitu banyak energi kematian dan terus-menerus menghasilkan Undet, aku khawatir hanya Menara Mayat hidup yang bisa melakukan ini." Jika menara mayat hidup benar-benar ada di sini, maka aura kematian pekat yang tiba-tiba muncul dapat dijelaskan. Itu pasti berasal dari menara mayat hidup. Meskipun saya tidak tahu mengapa menara mayat hidup tiba-tiba menjadi seperti ini, ini sangat merugikan kami. Tingkat kultivasi kami telah ditekan dan kami hanya dapat menggunakan 30% dari kekuatan tempur kami. Akan lebih sulit lagi untuk melewatinya. Daerah mayat hidup. Helian Huozi menjelaskan kesimpulannya. Pada akhirnya, dia dengan lugas mengungkapkan kekhawatirannya. Apapun yang terjadi, kita harus melindungi sembilan kapal itu dengan segenap kekuatan kita. Kita tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada mereka. Huyan Wu Sao berkata dengan tegas. Dapat dikatakan bahwa orang-orang di sembilan kapal tersebut adalah tulang punggung berbagai kekuatan di alam budidaya. Ada juga murid dan anggota keluarga mereka. Mereka tidak bisa membiarkan orang-orang di kapal terjerumus ke dalam situasi putus asa. Itu benar. Bahkan jika kita tidak peduli akan menghabiskan kekuatan kita, kita harus memastikan bahwa kapal melewati zona undet dengan lancar. Raja Bintang Transit setuju. Jadi, setelah berdiskusi di antara Dewa Hollow setengah langkah, mereka memutuskan untuk terus meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan jika kekuatan mereka sangat terkuras, mereka masih harus terbang keluar dari pusat wilayah jiwa mati. Saat mereka hendak meningkatkan kekuatan mereka, kekuatan yang sangat kuat dilepaskan dari kekosongan di atas mereka. Itu secara langsung menutup sebagian ruang, sepenuhnya membatasi pergerakan mereka. Selusin ahli sudo immortal setengah langkah dan sembilan kapal tidak dapat bergerak sama sekali. Di bawah segel kekuatan ini, setiap orang merasa sulit untuk mengedarkan energi kultivasi mereka. Terlebih lagi, mereka bisa merasakan aura kematian yang sangat kuat menyelimuti ruangan tersebut. Oh tidak, kekuatan ini harus dilepaskan oleh artefak abadi. Sepertinya itu benar-benar Pagoda Jiwa Mati. Aku hanya tidak tahu apa yang terjadi dengan Pagoda Jiwa Mati. Helian Huozi berkata dengan cemas. Kekuatan kita telah sepenuhnya ditekan. Kita hampir tidak bisa mempertahankan diri. Tidak mungkin menghancurkan Pagoda Jiwa Mati. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tanya penguasa bintang Kyung Hua. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Jika kita ingin membuka segel ruang tersebut, sepertinya kita hanya bisa melepaskan api jiwa kita. Dengan bantuan kekuatan api jiwa yang sangat besar, kita mungkin bisa berhasil. Namun, masih ada lapisan bahaya lainnya. Jika api jiwa kita rusak sekarang, hal itu mungkin mempengaruhi pertarungan nanti. Oleh karena itu, ini juga menjadi masalah. Huyantu berkata tanpa daya. Kekuatan-kekuatan jiwa hollow immortal setengah langkah terutama bergantung pada ukuran api jiwa mereka. Setelah jiwa api mereka rusak, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Ada area yang lebih berbahaya di depan, begitu mereka melepaskan api jiwa dan dengan paksa membuka segel ruang tersebut, kemungkinan besar mereka akan rusak. Ini akan sangat merugikan bagi mereka untuk melewati lapisan bahaya terakhir. Oleh karena itu, ini merupakan dilema. Tidak ada pilihan lain. Mari kita selesaikan masalah yang ada di depan kita. Jika sesuatu terjadi pada semua orang, bagaimana kita bisa melanjutkan ke area berbahaya terakhir? Selama kita bisa memastikan keselamatan semua orang, meskipun area berikutnya lebih berbahaya, mungkin ada cara lain untuk melewatinya. Sejak kapan kita, para kultivator, pernah merasa takut? Kata "transit" Star Monarch dengan tegas. Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk. Bagaimanapun, bahaya saat ini adalah hal yang paling penting. Mereka akan memikirkan cara untuk menghadapi bahaya di kemudian hari. Baiklah, kalau begitu, ayo Star Lord bintang biduk tiba-tiba berhenti dan melihat ke atas. Pada saat yang sama, dewa kekosongan setengah langkah lainnya dan semua orang di kapal juga melihat ke atas. Di kehampaan di atas, cahaya putih menyilaukan tiba-tiba menyala. Di dalam cahaya putih, versi mini dead soul seukuran kepala manusia tiba-tiba muncul. Begitu dead soul versi mini muncul, ekspresi panik muncul di wajahnya. Dengan gerakan kakinya, dia langsung terbang menuju suatu arah. Dalam sekejap mata, jiwa mati telah terbang belasan mil jauhnya. Saat ini, sosok lain muncul di hadapan semua orang. Hal ini menyebabkan semua orang sangat terkejut. Boneka roh jahat di kapal, Luo Ping berkata dengan lembut, "Saat ini, sosok yang muncul di atas memang adalah boneka roh jahat. Begitu dia muncul, dia tidak segan-segan mengejar Dead Soul. Kecepatannya jauh lebih cepat dari Dead Soul. Di langit di atas, terjadi pengejaran. Hal ini membuat orang-orang di bawah merasa aneh dan bingung. Apa yang sedang terjadi? Ada apa dengan jiwa mati ini? Dan mengapa boneka roh jahat mengejarnya?" Melihat keadaan jiwa mati ini, sepertinya budidayanya tidak tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan begitu takut pada boneka roh jahat. Lihat, jiwa mati alam dongsu di sekitarnya sudah mulai menyelamatkan jiwa mati versi mini. Menurutku, kali ini boneka roh jahat akan menderita. Di kapal, semua orang mulai berdiskusi, seolah-olah mereka sudah melupakan situasi mereka saat ini. Seperti yang mereka katakan, banyak jiwa mati alam dongsu telah bergegas ke jiwa mati versi mini, berniat untuk mencegat boneka roh jahat. Namun, Dead Soul versi mini berada di tempat yang sangat tinggi dan jaraknya relatif jauh. Butuh beberapa waktu bagi jiwa mati alam dongsu di bawah untuk mendekat. Boneka roh jahat relatif mirip dengan versi mini jiwa mati. Selain itu, kecepatannya tidak dibatasi oleh deat Dengan budidaya dongsu realem saat ini, dia pasti bisa mengejar Dead Soul versi mini sebelumnya. Merasakan bahwa jiwa mati di bawah mendekat dengan cepat, boneka roh jahat kembali melaju. Dalam waktu singkat, jarak antara dia dan Dead Soul versi mini diperpendek. Di bawah tatapan semua orang dan jiwa mati, dia langsung mengeluarkan seberkas cahaya putih dari mulutnya. Sinar cahaya putih ini sangat cepat dan ditembakkan langsung ke arah Dead Soul versi mini. Pada saat ini, raungan marah tiba-tiba datang dari bawah. "Berhenti, beraninya kamu." Salah satu jiwa mati di bawah mengancam dengan nada marah. Sekarang karena jarak mereka relatif jauh, mustahil bagi mereka untuk menyelamatkan Dead Soul versi mini. Mereka hanya bisa mengancamnya secara lisan. "Huh, kenapa aku tidak berani?" Boneka roh jahat tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata tanpa sedikit pun kesopanan. Setelah itu, dia langsung menarik pancaran cahaya putih yang sudah menyelimuti Dead Soul versi mini. Setelah menangkap Dead Soul versi mini, wayang roh jahat tidak bertahan lebih lama lagi. Dia langsung mengubah arahnya dan terbang cepat menuju kapal Luoping. Pada saat ini, semua jiwa mati sepertinya sangat marah dengan tindakan boneka roh jahat. Mereka semua menyerah menyerang Helian Huozi dan yang lainnya serta kapalnya. Sebaliknya, mereka semua mengepung boneka roh jahat. Meskipun boneka roh jahat sangat cepat, dia hanya berada di alam dongsu awal. Jiwa-jiwa mati di sekitarnya semuanya berada di alam dongsu akhir. Selain itu, awalnya banyak jiwa mati berkumpul di sekitar kapal. Saat ini, mereka langsung memblokir jalannya. Jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya menyerang pada saat yang bersamaan. Telapak tangan setiap jiwa mati mengeluarkan cahaya yang sangat cemerlang, melesat ke arah wayang roh jahat seperti anak panah. Ruang di sekitar boneka roh jahat telah tertutup seluruhnya, sangat mustahil baginya untuk menembus serangan jiwa-jiwa mati. Saat serangan jiwa mati hendak mengenai boneka roh jahat, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kapal. Bintang Raja Jian Chen, cepat lakukan sesuatu. Nada suara Luoping agak tergesa-gesa saat dia memberi perintah kepada Raja Bintang Jian Chen. Begitu dia selesai berbicara, sosok Bintang Raja Jian Chen menghilang dari kapal. Ketika jiwa mati mini ditangkap oleh boneka roh jahat, ruang di sekitarnya telah menghilang. Hasilnya, Raja Bintang Jian Chen sudah bisa menggunakan teleportasi sesuka hati. Di kejauhan, Raja Bintang Jian Chen tiba-tiba muncul di samping boneka roh jahat. Dia segera meraih bahu para roh jahat dan keduanya menghilang dari tempat mereka berada. Di saat yang sama mereka menghilang, semua serangan jiwa mati menghantam boneka roh jahat, meledak dengan dampak yang kuat. Ketika jiwa mati melihat serangan mereka gagal, mereka semua sangat marah. Mereka segera mulai mencari boneka roh jahat. Ketika mereka melihat boneka roh jahat dan Raja Bintang Jian Chen muncul di kapal, mereka dengan ceroboh bergegas mendekat. Berhenti. Pada saat ini, boneka roh jahat tiba-tiba berteriak. Itu menahan cahaya putih yang melilit Dead Souls Mini dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ketika jiwa-jiwa mati yang ingin bergegas melihat ini, mereka segera berhenti. Mereka semua memandang boneka roh jahat dengan panik. "Jika kamu ingin hidup, segera bubar dan biarkan kami lewat. Kalau tidak, aku akan segera membunuhnya."